Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Nonim. Dia adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan seorang pria, apalagi untuk mendapatkannya. Ketika sedang bekerja, Nonim melihat pasangan yang sedang mengobrol bersama, sehingga dia merasa senang melihatnya, karena dia tidak pernah melakukannya. Karena terlalu fokus melihat pasangan itu, sehingga membuatnya lupa bahwa dia sedang bekerja. Kemudian, dia pun melanjutkan pekerjaannya. Saat jam istirahat makan siang, Nonim kembali berpikir bahwa hidupnya dihabiskan untuk bekerja paruh waktu. Bahkan setelah lulus, dia harus menghadapi dunia kerja tanpa bisa mengenal seorang pria. Suatu hari, Nonim diundang oleh teman-temannya ke sebuah klub malam. Mereka bertanya tentang pekerjaan Nonim. Nonim pun memberitahu mereka bahwa dia berhasil diterima di perusahaan Jepang. Teman-teman Nonim menyuruhnya merias wajah dengan cantik karena mereka yakin akan ada seseorang yang tertarik padanya. Setelah merias wajahnya, Nonim menyusul teman-temannya, tapi tanpa sengaja dia menabrak seorang pria. Saat minum bersama, teman-teman Nonim bertanya tentang bos perusahaannya. Nonim mengatakan bahwa dia memiliki bos yang sangat manis dan baik padanya. Hal ini membuat teman-temannya bangga melihat Nonim yang bisa merayu bosnya. Tapi teman-temannya menjadi kecewa ketika Nonim berkata bahwa dia hanya bercanda karena dia baru mulai bekerja besok. Kemudian teman Nonim mengatakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan periklanan Jepang, pasti banyak anak-anak muda di sana. Tidak seperti bosku yang berusia 50 tahun, padahal impiannya adalah menjadi istri pengusaha muda Jepang. Teman-teman yang lain hanya tertawa mendengarnya. Kemudian seorang pelayan memberikan minuman pada teman Nonim dan berkata, seorang pria di belakang sana yang menyuruhnya. Semuanya jadi heboh dan menyuruh Nonim jangan kalah dengan temannya. Semua orang penasaran dengan pria itu sehingga mereka melihatnya. Nonim tidak menyangka kalau pria di belakang itu adalah pria yang ditabraknya saat di depan toilet tadi. Pria tersebut bernama Akitsuki Koji. Lalu temannya memberitahu Koji bahwa wanita di sana sepertinya melihatnya dan tertarik padanya. Teman Nonim hendak menghampiri pria yang memberinya minuman dan mengajak Nonim ikut dengannya karena dia ingin Nonim berkenalan dengan pria itu. Awalnya Nonim menolak, tapi karena terus dipaksa, akhirnya dia pun ikut dengan temannya. Tapi ketika dia sampai di dekat kedua pria itu, tiba-tiba Nonim terjatuh di pangkuan Koji. Nonim sangat terkejut, dia pun langsung berdiri dan minta maaf pada pria yang tidak dikenalnya itu. Nonim pun hendak pergi, tapi ditahan oleh Pin temannya. Pin lalu bertanya apakah pria itu yang memberikan minuman padanya, tapi ternyata yang memberikan minuman itu bukanlah Koji, melainkan temannya yang bernama Hasobe. Lalu mereka pun berkenalan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian Koji bertanya pada Nonim apa arti namanya. Nonim pun menjawab bahwa namanya berarti baik dan lembut. Koji mengatakan namanya cocok dengan orangnya. Koji lalu berdiri dan memperkenalkan namanya. Saya Akitsuki Koji, senang berkenalan denganmu. Hasobe lalu bertanya apakah mereka sering datang ke sini. Pin menjawab tidak, mereka baru datang untuk merayakan Nonim yang mendapat pekerjaan baru. Karena Pin minum dengan Hasobe, jadi Nonim memutuskan untuk kembali bersama teman-temannya. Tapi mereka sibuk sendiri, jadi dia memutuskan untuk duduk sendirian. Tiba-tiba Koji datang dan menanyakan alasan Nonim duduk sendirian. Nonim pun menjawab kalau teman-temannya sedang sibuk. Koji bertanya kembali, apakah Nonim datang ke kafe ini untuk pertama kalinya? Nonim membenarkan perkataan Koji, dan mungkin ini untuk pertama dan terakhir kalinya dia datang ke sini. Kemudian Koji menawarkan diri untuk menemani Nonim dan juga menggodanya, tapi Nonim menghindarinya. Koji memberitahu Nonim jika ini pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang menolaknya, dan ini membuatnya sangat tertarik pada Nonim. Nonim mengatakan kalau dia akan pergi ke kamar mandi. Koji pun mendekat sambil berkata sampai jumpa. Di depan pintu kamar mandi, Nonim memikirkan perkataan Koji dan berpikir mungkinkah Koji tertarik padanya. Tiba-tiba seorang wanita menabraknya dan minta maaf lalu pergi. Nonim sangat terkejut melihat wanita itu. Dia langsung berlari menemui Pin dan menceritakan bahwa dia bertemu dengan Miyakawa Azuki, idola Jepang yang dia sukai. Hasobe tidak yakin karena tidak mungkin ada orang kelas atas yang mau datang ke tempat seperti ini. Tapi Nonim tetap bersikeras untuk mengundang Pin untuk melihatnya. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka tidak melihat siapapun. Pin mengatakan bahwa itu hanya imajinasi Nonim saja. Pin menjadi kesal dan kembali ke Hasobe. Pada saat Nonim mau mengikuti Pin, tanpa sengaja dia melihat idolanya Azuki mencium Koji
pria yang baru saja dia temui. Nonim tidak menyangka dan kecewa setelah melihatnya, karena dia mengira Koji tertarik padanya, tapi ternyata dia salah. Jadi ini yang dilakukan pria genit, ucap Nonim lalu pergi. Tanpa Nonim ketahui, ternyata Koji mengetahui bahwa Nonim melihatnya. Saat itu, Nonim memutuskan untuk pulang lebih dulu, karena suasana hatinya sedang tidak mood setelah kejadian itu. Namun saat berjalan keluar, Koji menghentikannya dan bertanya mengapa Nonim pulang lebih awal. Nonim tidak mau menjawab. Koji lalu berkata, apa Nonim melihatnya berciuman sebelumnya? Tapi Nonim masih tidak mau menjawabnya dan hendak pergi. Namun Koji tidak akan membiarkan Nonim pergi sebelum dia menjawabnya. Nonim akhirnya berkata kalau dia tidak peduli dengan hal itu, tapi dia kecewa karena Koji memperlakukan Azuki, seorang idol yang karirnya sangat berbahaya jika dia terkena skandal. Nonim meminta Koji untuk menghormatinya. Koji pun menyuruh Nonim untuk diam dan bertanya apakah Nonim penggemar Azuki atau Nonim berharap jika dia yang menciumnya. Koji ingin mencium Nonim, tapi dia menolak, lalu dia pergi. Sedangkan Koji hanya tersenyum melihat kepergian Nonim. Di dalam toilet, Nonim berbicara pada dirinya sendiri di cermin dan mencoba untuk sadar diri untuk tidak berdetak jantungnya pada pria mata keranjang seperti Koji. Tiba-tiba, Nonim mendengar keributan di luar dan dia tidak menyangka melihat Azuki diperlakukan buruk oleh manajer dan pengawalnya, sehingga Nonim merekam kejadian itu dengan handphonenya. Kemudian, Azuki lari ke toilet yang diikuti oleh Nonim. Di sana, Nonim mencoba untuk berbicara dengannya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang fans dan akan membantunya. Akhirnya Azuki keluar dan meminta Nonim untuk pergi dari sana karena dia tidak mau kembali kepada manajer dan pengawalnya. Lalu Nonim memakaikan jaket miliknya pada Azuki dan meminta nomor Azuki karena dia akan mengirim video yang direkam sebelumnya pada Azuki. Siapa tahu video itu bisa membantunya. Setelah itu mereka pun segera pergi dari sana. Tapi tanpa sengaja, mereka menabrak seorang pelayan yang membawa minuman dan menjatuhkannya, sehingga manajer dan pengawal Azuki melihatnya. Mereka pun langsung kabur menghindari manajer dan pengawal Azuki, tapi tiba-tiba Koji menarik mereka dan menyembunyikannya. Setelah berhasil bersembunyi, mereka membawa Azuki untuk pulang. Azuki berterima kasih kepada Koji atas bantuannya, tetapi Koji menyuruhnya berterima kasih kepada Nonim. Nonim kemudian memegang kedua tangan Azuki dan mengatakan bahwa Azuki masih menggemaskan untuk semua penggemarnya dan masa depan Azuki yang sangat penting. Kemudian, Koji memberikan kartu nama pengacara terkenal yang tidak pernah gagal dalam kasusnya. Dia bisa membantu Azuki dan katakan kalau dia mendapat kontaknya dari Koji. Azuki berterima kasih pada Koji, lalu dia pergi. Setelah membantu Azuki, Koji meminta Nonim untuk kembali ke dalam. Nonim lalu bertanya apa hubungan Koji dengan Azuki. Koji pun menjelaskan bahwa kejadian yang dilihat Nonim sebelumnya tidaklah benar, karena dia berusaha membantu Azuki untuk menghindari manajernya. Nonim yang mendengarnya, dia pun bisa mengerti. Lalu Koji mengatakan bahwa ciumannya hanya untuk orang penting baginya. Karena Nonim salah paham dengan Koji, Koji pun menyuruh Nonim untuk minum minuman yang dipegangnya. Namun tiba-tiba Pin dan Hasobe datang. Pin lalu bertanya mengapa Nonim bersama Koji, tapi Nonim tidak menjawabnya. Setelah itu, Pin dan Hasobe mengajak Nonim dan Koji untuk pergi ke tempat karaoke. Pada saat hendak pergi, Nonim tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang khawatir dengan keadaan Nonim, kenapa dia belum pulang. Nonim kemudian memberitahu temannya kalau dia tidak bisa ikut bersama mereka karena dia harus pulang. Koji lalu bertanya, bagaimana Nonim akan pulang? Nonim mengatakan kalau dia akan pulang dengan taksi. Lalu Koji menawarkan untuk mengantarnya karena sekarang sudah larut malam, hingga akhirnya Nonim pulang bersama Koji. Di perjalanan, Koji bertanya di mana alamat Nonim dan dengan siapa dia tinggal. Nonim menceritakan bahwa dia tinggal bersama ibu dan kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Koji hanya bisa mengantarnya sampai di depan rumahnya saja. Setelah tiba di depan rumah Nonim, Koji mau melepas sabuk pengamannya, tapi tanpa sengaja dia mencium Nonim. Nonim pun terkejut dan hanya diam saja. Sebelum pergi, Koji memberikan nomor handphonenya dan meminta Nonim untuk menghubunginya. Di kamar, Nonim sangat senang dengan apa yang terjadi barusan. Selama ini dia berpikir kalau dia sendirian, tapi sekarang dia bisa mengenal seorang pria. Saat Nonim hendak mengirim pesan kepada Koji, dia lupa di mana menyimpan kartu nama Koji yang diberikan padanya. Dia mencarinya di mana-mana, tapi tidak menemukannya, sehingga membuatnya kesal pada dirinya sendiri yang sangat ceroboh. Keesokan harinya, Nonim masuk kerja di kantor barunya.
Rekannya mengatakan bahwa kantor mereka memiliki sistem obrolan bekerja bersama, sehingga dia meminta email Nonim untuk ditambahkan ke grup. Tidak hanya itu saja, Nonim diberikan kartu identitas staf miliknya yang digunakan untuk keluar masuk kantor. Nonim pun berterima kasih pada rekan kerjanya. Nonim juga berkenalan dengan rekan kerja yang lain. Kemudian, Nonim disuruh bertanya pada seniornya bernama Ploy jika butuh bantuan. Senior Ploy orangnya bekerja sangat keras dan tidak suka bercanda, jadi semua orang berhati-hati saat bicara dengannya. Beberapa jam kemudian, senior Nonim bertanya pada Nonim apakah dia sudah menerjemahkan apa mintanya. Nonim mengatakan bahwa dia sudah menerjemahkannya dan mengirimnya di obrolan pekerjaan. Nonim pun mendapat pujian karena dia menyelesaikannya dengan cepat. Kemudian, atasannya bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai. Ploy menjawab kalau pekerjaannya belum selesai, sehingga Nonim menawarkan bantuan pada Ploy, tapi Ploy menolak karena dia merasa bahwa kinerja pekerjaannya lebih baik dari Nonim yang melakukannya dengan cepat. Akan tetapi, bosnya memberitahukan bahwa pekerjaan Nonim tidak ada yang salah. Tiba-tiba Minei datang mencari penerjemah untuk bos mereka. Nonim disuruh ikut dengannya karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam ruangan, Minei meminta Nonim untuk fokus dan berhati-hati karena bos mereka sangat detail dan juga galak. Mendengar hal itu, Nonim merasa gugup dan khawatir. Saat bos mereka masuk, Nonim terkejut dan tidak menyangka ternyata bos mereka adalah pria yang bertemu dengannya di klub tadi malam. Rapat pun segera dimulai, tapi Nonim masih belum bisa fokus karena melihat Koji yang ternyata adalah bos tempat dia bekerja. Nonim bertanya-tanya dalam hati apakah Koji tidak mengingatnya. Karena tidak fokus, Nonim lupa dengan tugasnya untuk menerjemahkan pembicara kepada para hadirin di sana. Sehingga Minei membisikkan Nonim untuk segera menerjemahkannya. Lalu Nonim mencoba menerjemahkannya. Untuk kedua kalinya, dia tidak fokus lagi, sehingga dia tidak bisa menerjemahkan apa yang dipresentasikan. Sehingga membuat semua orang menunggu untuk menerjemahkannya. Karena mereka semua menunggu bos mereka menerjemahkannya sendiri, dan itu membuat Nonim bersalah karena membuat kekacauan. Setelah rapat selesai, Minei minta maaf kepada atasan mereka dengan alasan Nonim masih penerjemah baru. Kemudian si bos meminta Nonim ke ruangannya. Nonim minta maaf atas kejadian itu dan segera mengikuti perintahnya. Dengan rasa takut, Nonim masuk ke ruangan bosnya. Kemudian, Koji kembali memperkenalkan dirinya dan meminta Nonim untuk memperbaiki kinerjanya dan jangan sampai kejadian seperti itu terjadi lagi. Koji juga memberikan kontrak kerja kepada Nonim untuk bekerja di perusahaannya dan jangan remehkan pekerjaan. Nonim pun menandatangani kontrak kerjanya. Nonim masih tidak menyangka Koji tidak mengenalinya. Kemudian, dia kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, Ploy meminta Nonim untuk membantunya menerjemahkan 20 file yang telah dia kirimkan ke grup chat dan harus selesai. Beberapa jam kemudian, Ploy memberitahu Nonim kalau dia akan pergi dengan keluarganya. Sementara Nonim yang belum menyelesaikan filenya, dia minta izin untuk lembur agar pekerjaannya bisa ia selesaikan. Setelah beberapa saat, Taehyun teman Nonim mengajaknya untuk hangout bersama. Tapi Nonim memberitahu mereka kalau dia sedang lembur. Nonim merasa kalau dirinya sedang diintimidasi oleh seniornya di hari pertama ia bekerja. Tidak berselang lama, Koji datang dan bertanya pada Nonim kenapa dia belum pulang. Nonim pun menjawab kalau dia akan pulang setelah selesai mengerjakan tugasnya. Tidak ingin meninggalkan Nonim sendirian di sana, Koji pun membantu Nonim menerjemahkan filenya. Sementara Nonim merasa gugup ketika Koji memegang tangannya. Setelah selesai, Koji mengajak Nonim pulang bersamanya karena sudah larut malam. Nonim terkejut mendengarnya dan menolak ajakan tersebut, tapi Koji tetap memaksa. Nonim yang tidak bisa menolak permintaan bosnya, dia pun menerima tawaran tersebut. Setelah selesai mengantar Nonim, Koji pun pergi, sementara Nonim merasa kesal karena Koji tidak mengenalnya dan melupakan kejadian waktu di klub. Kemudian, Nonim menceritakan hal ini kepada teman-temannya dengan kesal. Teman-temannya mengatakan mungkin Nonim tidak punya apa-apa untuk diingat. Hal itu membuat Nonim semakin kesal, namun tanpa dia sadari, ternyata Koji melihatnya melalui kaca spion, lalu dia pergi. Keesokan harinya, semua orang sibuk menyiapkan kostum untuk pesta tahunan perusahaan. Tiba-tiba, Ploy meletakkan semua berkas yang dibawanya ke atas meja Nonim dan menyuruhnya untuk mengerjakannya sampai selesai jika dia ingin ikut pesta bersama mereka. Nonim tidak menyangka kalau dia harus mengerjakan semuanya karena itu tidak mungkin selesai tepat waktu dan itu akan membuatnya ketinggalan pesta perusahaan pertamanya. Dengan sangat fokus, Nonim mengerjakan tugasnya dengan cepat karena dia ingin menyelesaikan semuanya sebelum jam waktu pulang.
Ploy menebak kalau Nonim tidak bisa menyelesaikannya, tapi ternyata dugaannya salah karena Nonim sudah menyelesaikannya dan mengirimkannya pada Ploy. Tiba-tiba atasan mereka datang dan bertanya apakah Ploy sudah menyelesaikan tugasnya. Ploy mengatakan sudah. Kemudian atasannya memuji Ploy yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cepat, padahal itu dikerjakan oleh Nonim. Mine juga memberikan file tambahan agar cepat diselesaikan untuk presentasi besok, tapi Ploy malah memberikan file itu pada Nonim. Nonim terkejut dan sedih karena dia tidak bisa menyelesaikan dua file tersebut dalam waktu yang singkat. Kemudian Ploy menyuruhnya untuk mengerjakan satu dahulu. Nonim fokus pada pekerjaannya sampai jam makan siang. Rekan kerja Nonim mengajaknya untuk makan siang. Mereka juga merasa kasihan melihat Nonim terus ditekan oleh Ploy. Nonim meminta mereka untuk pergi makan siang tanpanya karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Lagi pula dia sudah membawa makan siang sendiri. Mereka pun akhirnya pergi, sementara Nonim kembali melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba Koji datang dan memberikan perintah untuk Nonim. Koji memberikan selembar kertas kepada Nonim dan menyuruhnya melakukan perintahnya. Nonim mengatakan kalau dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Kemudian Koji memberitahu Nonim bahwa dia sebagai bos sangat peduli dengan kesehatan karyawannya karena pekerjaan karyawannya juga termasuk pekerjaannya. Koji pun mendekati Nonim sehingga mereka saling menatap satu sama lain. Ternyata isi kertas tersebut Koji menyuruh Nonim untuk makan siang, maka dengan senang hati Nonim pun makan siang dengan bekal yang dibawanya. Setelah itu dia kembali melanjutkan pekerjaannya dan berhasil menyelesaikannya sesuai dengan perintah Ploy. Tiba-tiba Kame datang memarahi Ploy karena dia tidak mengirimkan dua file tetapi hanya satu file saja. Ploy memberitahu Kame kalau dia menyuruh Nonim mengerjakan keduanya dan file aslinya ditimpa dengan terjemahan. Mendengar hal tersebut, Kame memarahi Ploy karena menyerahkan pekerjaannya kepada orang baru. Nonim merasa bersalah dan akan bertanggung jawab atas hal tersebut dan akan segera mengerjakannya untuk dikirimkan kepada Kame. Waktu jam pulang sudah tiba, tapi Nonim belum bisa ikut pesta bersama rekan kerjanya karena dia harus kembali mengerjakan file yang diberikan Ploy karena ini sangat penting. Teman-temannya pun pamit pergi dan menyemangati Nonim. Sementara Nonim kembali dengan pekerjaannya. Beberapa jam kemudian, Nonim merasa ngantuk yang sangat berat. Dia pun memutuskan membuat kopi di dapur untuk menunda rasa kantuknya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba Koji datang dan meminta Nonim membuatkan kopi untuknya. Setelah selesai membuat kopi tersebut, Nonim mengantarkannya ke ruangan Koji. Namun Koji mengeluh dengan rasa kopi yang dibuat Nonim sangat pahit, sehingga membuat Nonim merasa bersalah. Kemudian Koji bertanya, mengapa Nonim masih bekerja saat ini sedangkan ada pesta tahunan di perusahaannya? Nonim memberitahu bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Namun Koji memarahinya karena pesta perusahaannya sangat penting, sehingga dia harus segera meninggalkan kantor ini sekarang juga dan ini adalah perintah. Sedangkan di tempat lain, teman-teman Nonim mengadakan pesta dengan kostum masing-masing. Tiba-tiba Nonim datang dan membuat rekan-rekannya senang, tapi tidak dengan Kame dan Ploy. Ploy lalu bertanya tentang file yang mereka berikan kepada Nonim. Nonim pun menjawab kalau filenya belum selesai. Kame dan Ploy menjadi kesal dan terus memarahi Nonim. Namun tiba-tiba bos mereka datang dan berkata kalau dia yang menyuruh Nonim ke pesta tahunan perusahaannya. Kame dan Ploy tidak bisa berkata apa-apa, mereka hanya diam saja dan melanjutkan pesta. Kemudian rekan kerja Nonim memintanya untuk mengganti kostum. Tidak lama kemudian Hasobe datang dan bertanya kenapa Koji belum ganti kostum. Koji mengatakan kalau dia sudah menyiapkan kostumnya di pesta ini. Di sisi lain, Nonim terlihat cantik dengan kostumnya. Rekan kerjanya sangat senang melihatnya dan bersyukur Nonim diselamatkan bos mereka dari Kame dan Ploy yang sangat galak. Ploy yang mendengar hal itu jadi kesal dan ingin menghampiri mereka, tapi Kame menahannya dan meminta Ploy mengurungkan niatnya. Kemudian Hasobe meminta semua hadirin untuk menghentikan semua kegiatannya dan berkumpul. Karena bos mereka yang biasanya tidak memakai kostum di pesta ini, dia sudah menyiapkan kostumnya. Kemudian bos mereka keluar dengan kostumnya dan menari mengikuti irama yang ada, membuat semua karyawan bersorak senang melihat atasannya memakai kostum di pesta ini. Lalu Koji melemparkan topinya, tapi ternyata topi tersebut didapatkan oleh Nonim dan itu membuat semuanya menjadi kecewa. Koji lalu bertanya apakah Nonim telah menyelesaikan tugasnya. Nonim menjawab dia belum menyelesaikannya. Lalu dengan tegas Koji mengatakan bahwa besok Nonim harus membereskan mejanya karena dia tidak bisa membereskan berkas penting, dan itu membuat semua orang terkejut mendengarnya.
Nonim berkata kalau dia akan kembali ke kantor dan segera menyelesaikan pekerjaannya. Tapi bosnya menolak. Nonim terlihat sangat sedih, begitu juga dengan rekan kerjanya yang lain. Sementara kami dan Ploy merasa senang karena seharusnya mereka tidak memiliki rekan kerja yang baru. Tapi ternyata Koji meminta Nonim untuk segera membereskan mejanya dan pindah ke depan ruangannya karena dia akan menjadi sekretarisnya. Semua orang terkejut lagi dan rekan kerjanya sangat senang mendengarnya. Nonim pun hanya terdiam seakan tidak percaya dengan ucapan bosnya. Sedangkan Ploy terkejut dan juga kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Nonim mendekati bosnya dan bertanya kenapa bosnya memilih dia sebagai sekretarisnya. Bosnya mengatakan karena Nonim memiliki kemampuan dan potensi besar yang tidak dimiliki oleh karyawan yang lainnya. Keesokan harinya, Nonim pindah ke meja barunya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa Ploy sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak punya meja sendiri. Mereka mengagumi Nonim. Tiba-tiba bos mereka datang dan rekan kerjanya pergi meninggalkan mereka. Si bos menyuruh Nonim masuk ke ruangannya dan memberikan file kliennya. Si bos meminta Nonim untuk menghafal semua kliennya. Nonim mengerti lalu dia pergi. Nonim mulai mengerjakan tugas barunya dengan baik. Kemudian bosnya mengirim pesan bahwa dia ingin secangkir kopi. Tidak berselang lama, Nonim pun membawakan kopi untuk bosnya. Kemudian bosnya menyuruh Nonim untuk memesan tiket ke Chiang Mai karena dia akan menemui kliennya di sana. Setelah itu, Noni memberitahu teman-temannya bahwa bos mereka akan pergi selama beberapa hari dan mereka berencana untuk hangout bersama. Kemudian tiba-tiba bosnya menyuruh Nonim untuk masuk dan pergi bersamanya ke Chiang Mai karena dia ke sana untuk bekerja bukan liburan. Jadi dia membutuhkan sekretaris yang menemaninya. Maka dengan terpaksa Nonim pun ikut pergi bersama bosnya. Saat Nonim masuk, bosnya menariknya dan Nonim duduk di bangkuan bosnya. Nonim lalu bertanya bagaimana dengan pakaiannya karena dia hanya punya satu pakaian saja. Bosnya mengatakan Nonim bisa memakai bajunya atau pergi berbelanja baju baru. Nonim yang tidak bisa menolak, dia pun mengikuti perintah bosnya melakukan perjalanan bisnis ke Chiang Mai untuk bertemu direktur perusahaan Jepang. Singkat cerita, Nonim dan bosnya akhirnya tiba di Chiang Mai. Nonim ingin menyewa kamar hotel untuk istirahat sambil menunggu waktu pertemuan. Tapi ternyata hanya ada satu kamar yang tersisa, sehingga membuatnya pusing. Noni memberitahu bosnya bahwa kamar hotel hanya tersisa satu kamar saja, dan meminta bosnya untuk mencari hotel lain saja. Tapi Koji menolak, karena pertemuan dengan kliennya sebentar lagi, jadi tidak ada waktu untuk mencari hotel lain. Noni sangat gelisah, dan memberitahu teman-temannya lewat chat group bahwa dia akan berada di kamar yang sama dengan bosnya. Semua temannya merasa sangat bersemangat mendengar cerita Nonim dan berharap ada kabar baik darinya. Nonim lalu berkata kalau dia tidak seperti itu. Karena tidak ada pilihan lain, Nonim akhirnya memesan satu kamar yang tersisa. Mereka berdua pun masuk ke dalam kamar hotel berdua. Kemudian bosnya meminta Nonim untuk membangunkannya jam 1 untuk pertemuan. Setelah bosnya tertidur, Nonim memandanginya dan tanpa sadar dia pun juga ikut tertidur di samping bosnya. Beberapa jam kemudian, Nonim terbangun mendengar suara bosnya yang marah-marah karena mereka terlambat akibat kelalaian Nonim. Mereka pun langsung pergi terburu-buru sampai-sampai Nonim menjatuhkan berkas penting yang dibawanya. Kemudian, Koji menanyakan di mana mobil yang mereka sewa. Nonim lalu menelpon penyewa mobil di mana mobilnya. Ternyata, mobil tersebut sudah disewakan kepada orang lain karena terlalu lama menunggu mereka. Nonim berusaha mencari mobil lain, namun Koji melihat ada seorang pengendara motor yang berhenti di seberang jalan. Koji langsung mendatangi pria itu untuk meminjam motornya dan memberikan jam tangannya. Dia juga memberitahu pria tersebut kalau dia tinggal di hotel sana, jadi jangan takut kalau dia akan kabur membawa motornya. Setelah itu, Koji menyuruh Nonim untuk segera naik ke atas motor dan segera pergi ke suatu tempat. Setelah tiba di tempat pertemuan, ternyata mereka terlambat beberapa menit saja yang menurut Nonim tidak masalah. Tapi Koji memberitahu Nonim, bagi orang Jepang, terlambat tidak bisa dimaafkan. Koji minta maaf kepada direktur atas keterlambatannya, karena ini kelalaiannya. Direktur perusahaan Jepang itu merasa terganggu dengan hal ini, tapi karena mereka sudah tiba di sana, jadi dia akan menunjukkan tempat di mana mereka rencananya akan membuat resort. Setelah direktur dan bawahannya pergi, Nonim minta maaf atas kelalaiannya. Nonim lalu bertanya mengapa bosnya benar-benar menyalahkannya di depan direktur. Koji mengatakan bahwa ini adalah pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Saat menuju ke tempat ditunjukkan oleh direktur Jepang itu, Nonim kembali dengan kecerobohannya. Dia terjatuh, tapi untung saja Koji berhasil menangkapnya.
Namun kejadian itu dilihat oleh direktur dan juga bawahannya. Nonim segera minta maaf pada bosnya, tapi itu tetap saja membuat Koji kesal dengan kecerobohan Nonim. Setelah itu, mereka melanjutkan pertemuan dengan direktur dan melihat lahan yang akan dibangun resort di sana nanti. Direktur berkata bahwa dia akan memikirkan kembali kontrak kerja dengan Koji karena kelalaian yang dilakukan selama pertemuan pertama ini. Koji mengatakan tidak apa-apa, dia menghormati dengan keputusan direktur. Lalu Koji mengundang mereka untuk minum bersama, tapi mereka menolaknya dan hendak pergi. Kemudian, Noni mencoba mengajak direktur untuk minum bersama malam ini. Koji terkejut mendengarnya, karena Noni berani mengajak direktur minum bersama mereka. Lalu Koji menyuruh Noni untuk menunggu di hotel saja, biarkan dia yang akan pergi. Tapi direktur meminta Noni untuk ikut dengan mereka. Noni pun setuju dengan ajakan tersebut. Setelah tiba di tempat janjian, Koji mulai membicarakan kontrak mereka, tetapi direktur memintanya untuk makan terlebih dahulu sebelum berbicara tentang pekerjaan. Tiba-tiba, Koji mendapat telepon, jadi dia harus pamit sebentar untuk mengangkat telepon tersebut. Sementara Nonim mulai membantu mereka memberikan minuman dan makanan yang mereka pesan. Mereka hanya melihat Nonim dengan tatapan tajam yang membuat Nonim merasa canggung. Karena merasa bersalah kepada bosnya, Nonim minta maaf kepada direktur dan rekan-rekannya. Dia memberitahu mereka bahwa sebenarnya dia lalai dengan pekerjaannya. Dia tertidur sehingga mereka terlambat dan itu bukan kesalahan bosnya. Noni meminta mereka untuk memikirkan kembali kontrak ini karena sebenarnya Koji sangat baik dalam pekerjaannya. Ternyata Koji mendapat telepon dari seorang wanita yang memarahinya karena terlalu lama membuat kesepakatan dengan direktur perusahaan Jepang dan dia tidak ingin Koji mengacaukannya. Wanita itu juga menyalahkan Koji karena telah membawa Noni ikut bersamanya karena menurutnya semua masalah itu diakibatkan oleh Noni. Koji beralasan bahwa direktur yang ditemuinya baru-baru ini kehilangan putrinya. Itulah alasannya dia membawa sekretarisnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan pribadi. Wanita tersebut terlihat kesal, dia pun menutup teleponnya. Koji kembali ke ruangan, dia melihat Noni berhasil membuat direktur senang, dan menikmati makan mereka sambil bernyanyi bersama. Sedangkan Koji dan rekan kerja direktur itu membahas tentang kontrak yang mereka setujui. Koji diberi pujian karena berhasil menggunakan taktik membawa sekretarisnya dalam bisnis perjalanan, dan ternyata direktur menyukainya. Setelah itu mereka menikmati makanan di sana, dan Koji merekam tingkah laku Nonim yang dalam keadaan mabuk karena terlalu banyak minum dan bernyanyi dengan penuh percaya diri. Kemudian mereka kembali ke hotel untuk istirahat, karena Nonim terlalu banyak minum jadi Koji yang menggendongnya. Setelah tiba di kamar hotel, Koji menyuruhnya untuk tidur, tapi Nonim menolak karena ini bukan kamarnya dan dia ingin pergi mandi. Nonim hendak melepas pakaiannya karena ingin mandi, tapi Koji menahannya karena masih dalam keadaan mabuk. Lalu Koji mengatakan bahwa Noni membuatnya lelah hari ini. Dalam keadaan mabuk, Noni berkata bahwa Koji adalah bos terbaik untuknya. Dia pun memeluk Koji dan tertidur. Setelah Koji selesai mandi, Noni terbangun. Dia terkejut melihat Koji yang baru keluar dari kamar mandi memakai handuk, dan dia lupa apa yang terjadi semalam karena terlalu banyak minum. Noni lalu bertanya apa yang dia lakukan semalam. Koji menjawab banyak yang dia lakukan. Noni minta maaf dan berjanji tidak akan terjadi lagi. Tiba-tiba Koji mendekati Nonim yang membuat Nonim ketakutan. Dia pikir Koji akan berbuat macam-macam padanya. Tapi ternyata Koji hanya ingin mengambil ponselnya yang ada di sebelah Nonim. Lalu Koji memberikan ponselnya dan menyuruh Nonim untuk melihatnya. Nonim terkejut melihat Pak Kire atau direktur menyetujui kontrak mereka. Nonim sangat senang dan memuji Koji, tapi Koji mengatakan jika semua ini karena Nonim. Nonim sangat senang dan ingin memeluk Koji, tapi Koji hanya memakai jubah mandi sehingga Nonim tidak jadi memeluknya. Lalu Koji menyuruh Nonim bersiap-siap karena dia akan mengajaknya jalan-jalan. Mereka pun akhirnya jalan-jalan dan berhenti di toko baju. Koji meminta Nonim untuk memilih baju agar dia tidak menggunakan baju yang sama. Setelah memilih beberapa pakaian, akhirnya Noni memutuskan untuk memakai pakaian yang dipilih Koji. Noni meminta Koji untuk memakai pakaian yang cocok untuk mengunjungi kuil. Akhirnya, Koji mengikuti saran Nonim dan membelikan pakaian untuknya menuju kuil untuk berdoa. Mereka berdua tiba di kuil, Noni mulai bersiap untuk berdoa. Tiba-tiba, Koji mengeluarkan ponselnya lalu memfoto Nonim yang ada di belakangnya. Noni merasa malu dan bertanya apa alasan Koji memfotonya. Koji berkata, Nonim terlihat manis dengan pakaian itu, jadi dia ingin memfotonya. Tidak lama kemudian, ada dua orang datang untuk berdoa.
Mereka berbisik, membicarakan pakaian yang digunakan Koji dan Nonim sangat serasi seperti sepasang kekasih. Setelah itu, mereka memutuskan untuk makan makanan khas Thailand. Tapi Koji tidak suka pedas, jadi Nonim bergegas mencari minuman. Tiba-tiba, Koji mendapat telepon, jadi dia pergi untuk mengangkatnya. Sementara Nonim sedang menunggu minuman yang dia pesan. Di sana, Nonim mengobrol dengan teman-temannya di chat group tentang kejadian hari ini. Mereka sangat ingin mendengar cerita romantis dari Nonim, tetapi mereka kecewa karena Nonim tidak ingat apa-apa dengan kejadian semalam, karena dia terlalu banyak minum dan tertidur. Setelah Koji datang, Nonim memberikan minuman padanya untuk meredakan rasa pedas. Koji pun meminumnya dan sedikit merasa lega. Nonim melihat wajah Koji yang kecapean, sehingga dia bertanya padanya. Koji berkata kalau dirinya memang merasa lelah, lalu Nonim menyarankan untuk kembali ke hotel dan istirahat di sana. Tapi Koji tidak mau pulang, dia mengajak Nonim pergi ke tempat pemandian air panas untuk menghilangkan kelelahannya. Sementara Nonim terkejut dan membayangkan yang tidak-tidak, sehingga dia pun menolaknya. Lalu Koji menyuruh Nonim untuk menunggunya di kafe yang ada di dekat sana. Sebelum pergi, Koji menitipkan ponselnya pada Nonim dan pergi ke pemandian air panas. Pada saat Nonim sedang menunggu di kafe, tiba-tiba ponsel Koji berbunyi dan ada pesan untuk menghubungi nomor tersebut karena sangat penting. Setelah melihat pesan tersebut, Nonim bergegas pergi menemui Koji untuk memberikan ponselnya. Tapi saat akan masuk, Nonim dicegah oleh penjaga di sana karena jika ingin masuk, Nonim harus menggunakan handuk. Nonim yang tidak ada pilihan lain, dia pun memakai handuk dan menyembunyikan ponsel milik Koji di dalam handuknya karena di sana ada peraturan dilarang membawa ponsel ke dalam. Setelah bertemu dengan Koji, Nonim langsung memberitahunya bahwa ponselnya berdering sepertinya sangat penting. Koji menyuruh Nonim memberikan ponselnya, namun Nonim terjun ke dalam kolam karena tidak melihat ada sabun di sana. Tapi untung saja dia berhasil menyelamatkan ponsel Koji. Setelah itu, mereka duduk ngobrol bersama. Koji memberitahu Nonim bahwa telepon itu dari Hasobe yang memberitahunya bahwa dia akan menjemput mereka setelah tiba di bandara. Kemudian, Koji menawarkan minuman sake kepada Nonim, tapi Nonim langsung teringat dengan kejadian malam sebelumnya. Dia pun menolaknya. Koji lalu bertanya, apakah Nonim benar-benar tidak ingat dengan kejadian malam itu? Nonim bingung dan balik bertanya, apa maksud Koji bertanya seperti itu? Koji berkata, telepon saya. Mendengar itu, Nonim terkejut. Ternyata malam itu, Koji meminta Nonim untuk meneleponnya. Nonim berkata, sebenarnya malam itu, dia ingin mengirim pesan pada Koji, tapi dia kehilangan kartu nama yang diberikan Koji padanya. Koji lalu bertanya, pesan apa yang akan Nonim kirimkan padanya? Nonim berkata bahwa dia akan mengirimkan pesan untuk menyuruh Koji menyetir dengan selamat sampai di rumah. Tapi Koji tidak percaya dan bertanya, apakah Nonim akan mengirimkan pesan seperti itu kepada orang yang baru saja menciumnya? Tentu saja, hal tersebut membuat Nonim malu dan memutuskan untuk minum lagi. Koji lalu memutuskan untuk tidak bertanya hal seperti itu lagi. Setelah itu, Koji bertanya, apa yang Nonim minta pada saat berdoa di kuil? Nonim menjawab agar dia memiliki kesempatan untuk mengunjungi Jepang sekali saja, mengingat dirinya yang belum pernah pergi ke Jepang karena biayanya terlalu mahal. Dia bahkan belajar bahasa Jepang karena keinginannya untuk pergi ke sana, agar dia bisa melihat Gunung Fuji dan bunga Sakura. Koji berkata kalau dia akan membawa Nonim ke sana, tapi Nonim menolak karena dia mengira bosnya pasti akan menyuruhnya bekerja keras. Koji mengatakan kalau mereka akan pergi bersama, tapi tidak sebagai bos dan sekretaris, melainkan sebagai teman, atau... Belum selesai bicara, Nonim langsung menyela perkataan bosnya dengan alasan akan mengambil minum. Saat di luar, dalam hati Nonim tidak menyangka, jantungnya berdetak kencang dan bertanya-tanya apakah dia menyukai bosnya sendiri. Singkat cerita, setelah tiba di bandara, Nonim berhayal jika dirinya bergandengan tangan dengan Koji. Namun hayalannya buyar akibat Koji bertanya ada apa dengannya. Setelah itu mereka menuju mobil Hasobe yang sudah menunggu mereka. Koji menyuruh Hasobe untuk mengantar Nonim pulang. Kemudian Nonim berkata kalau dia akan duduk di depan dan Koji duduk di belakang. Namun saat hendak masuk ke mobil, Koji mengatakan dia akan duduk di depan dan Nonim duduk di bangku belakang. Mereka pun menyetujuinya. Hasobe lalu bertanya di mana lokasi rumah Nonim. Nonim menjawab dekat Laprau. Karena lokasinya jauh, jadi Hasobe berencana akan mengantar Koji terlebih dahulu. Setelah itu mengantar Nonim, jadi dia tidak perlu bolak-balik. Namun Koji lagi-lagi tidak menyetujuinya dan menyuruh Hasobe mengantarkan Nonim terlebih dahulu. Hasobe pun jadi bingung kenapa Koji membuatnya bolak-balik. Koji menjadi marah dan menyuruh Hasobe menyetir saja. Hasobe dan Nonim saling bertatapan dan bingung dengan perilaku bos mereka.
Di dalam mobil, Hasobe menanyakan tentang kontrak kerja mereka, karena setahunya, direktur itu tidak mudah untuk menyetujui kontrak. Koji pun menceritakan bahwa dia hampir gagal, tapi untung saja Nonim menyelamatkan kontrak mereka. Kemudian Koji memperlihatkan video yang direkamnya saat Nonim bernyanyi dengan direktur Kire, sehingga membuat mereka tertawa. Keesokan harinya, Nonim sudah menyiapkan makanan bekal untuk dirinya bekerja. Tiba-tiba, ibunya datang melihat Nonim menyiapkan dua bekal yang tidak biasanya, karena biasanya dia hanya membawa satu bekal saja. Nonim memberitahu ibunya bahwa dia membawa dua bekal untuk siang dan malam. Dia mungkin akan lembur, kemudian dia pamit pergi. Di kantor, saat jam makan siang, Nonim hendak memakan bekal yang sudah dia bawa. Tapi tiba-tiba, bosnya keluar dan memanggilnya. Nonim langsung menyembunyikan bekalnya dan bertanya, "Ada apa?" Koji lalu menanyakan, "Apakah Nonim sudah menyiapkan untuk meeting setelah ini?" Nonim menjawab kalau semuanya sudah siap. Setelah bosnya masuk, Nonim mulai mengambil bekal itu lagi. Dan tiba-tiba, Koji kembali keluar dan bertanya, "Kenapa Nonim membawa dua bekal?" Nonim bingung dan mengalihkan pembicaraan bahwa sudah waktunya untuk rapat. Kemudian mereka segera menuju ruang rapat. Mereka pun memulai rapat, lalu Koji memberitahukan bahwa mereka berhasil menjalin kontrak dengan direktur Kire. Karena ini semua berkat Nonim, mereka pun bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Nonim. Tiba-tiba salah satu karyawan datang, dengan terburu-buru dia memberitahu bosnya bahwa klien mereka ingin bertemu. Tiba-tiba Tuan Mark datang. Dia ingin bergabung rapat bersama mereka karena kebetulan dia juga sedang membahas proyeknya. Tuan Mark merasa bahwa perusahaan Koji terlalu lamban menjalankan proyeknya. Dia khawatir tidak akan selesai. Tapi Koji meyakinkan Tuan Mark untuk jangan khawatir, mereka akan menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian Tuan Mark minta dijelaskan konsepnya. Salah satu rekan kerja Koji menjelaskan secara rinci apa yang akan diunggulkan oleh perusahaan mereka. Namun Tuan Mark tidak puas dengan konsep mereka dan menyalahkan tim kreatif perusahaan. Koji memberitahu Tuan Mark bahwa ide ini berasal darinya. Tuan Mark merasa kecewa dengan hal ini dan meminta ide yang unik dan baru untuk penjualan produknya dengan tujuan agar banyak pembeli. Tiba-tiba Nonim berinisiatif untuk mengusulkan idenya. Nonim mengusulkan untuk membuat pemasaran produk teh hijau Tuan Mark dengan model yang aktif dan ceria, dan lebih baik mereka menggunakan cewek dan juga menggunakan Summer Five karena mereka akan mempromosikan di musim panas. Tuan Mark langsung merasa senang mendengar ide Nonim dan juga memujinya. Tuan Mark sudah memutuskan untuk memilih modelnya, lalu dia memperlihatkan model yang dia inginkan, yaitu Biphone. Tuan Mark meminta Koji untuk menggunakan model Azuki sebagai model mereka dan membuat semua orang terkejut mendengarnya. Setelah rapat selesai, Nonim bertanya kepada rekan kerjanya siapa Tuan Mark sebenarnya. Mereka memberitahukan bahwa Tuan Mark ini sangat penting, setara dengan bosnya, dan dia juga mantan dari idol Azuki, sehingga mereka tahu permintaannya sangat susah untuk menjadikan Azuki model mereka. Nonim tidak menyangka mendengar cerita dari rekan-rekan kerjanya yang memberitahukan Azuki idolanya adalah mantan dari Tuan Mark. Kemudian Nonim mulai mencari informasi dan dia tidak menyangka menemukan foto-foto Azuki yang tertangkap sedang berpacaran. Tiba-tiba Koji melihat Nonim dan bertanya apa yang dilakukannya. Nonim memberitahukan jika dia sedang mencari tahu identitas model mereka sebelum kerjasama. Kemudian Koji mengatakan kalau dia lapar. Lalu Nonim menawarkan untuk memesan makanan, tapi Koji justru meminta bekal milik Nonim yang sudah disiapkan Nonim untuknya. Nonim jadi salah tingkah dan memberitahu bosnya bahwa dia banyak makan akhir-akhir ini sehingga dia membawa dua bekal. Koji merasa kesal, dia tidak jadi minta makanannya dan kembali masuk ke ruangannya. Tanpa mereka ketahui, ternyata Ploy melihat mereka dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, semua karyawan meninggalkan mejanya karena sudah waktunya pulang. Salah satu rekan kerja Nonim bertanya, kenapa Nonim belum pulang? Nonim berkata bahwa dia masih membutuhkan berkas yang bertanda tangan bosnya terlebih dahulu. Rekan kerjanya kemudian pergi, lalu Nonim mengetuk pintu ruangan bosnya untuk menandatangani dokumen, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, Nonim memutuskan untuk masuk, dan saat Nonim masuk, dia melihat bosnya sedang terlelap tidur. Nonim berusaha mencari dokumen yang dicarinya tanpa harus membangunkan bosnya, tapi dia tidak menemukannya karena dokumen yang dicari Nonim tertindih oleh bosnya yang sedang tertidur. Sehingga, Nonim memutuskan untuk mencoba mengambilnya dengan perlahan. Namun tiba-tiba, Koji terbangun dan mengatakan dokumen yang Nonim cari sudah dia tanda tangani dan kembali tidur sambil memegang tangan Nonim. Jelas saja, hal ini membuat Nonim merasa bingung harus melakukan apa. Tanpa mereka ketahui, ternyata kejadian tersebut difoto oleh Ploy dengan sengaja.
Keesokan harinya, Nonim berangkat ke kantor dan melihat rekan kerjanya sedang bergosip bahwa ada gadis nakal yang mencoba menggoda bos mereka. Nonim merasa penasaran dengan apa yang dibicarakan, tapi dua rekan kerja Nonim yang dekat dengannya menyuruh Nonim untuk tidak mendengarkan mereka. Ploy keluar dan berbicara keras agar didengar oleh Nonim bahwa dia tidak bisa ke ruangan bosnya lagi karena dia tidak pandai berpura-pura seperti gadis muda akhir-akhir ini yang menggunakan tubuh mereka untuk naik karir. Nonim merasa bingung, lalu Ploy lanjut berbicara. Jika Nonim ingin tahu apa yang terjadi, dia bisa melihat di grup chat mereka. Nonim terkejut mendengar ucapan Ploy dan langsung mengambil ponsel untuk melihatnya. Di sana, Nonim melihat fotonya semalam di ruangan bosnya. Nonim merasa sangat kesal karena ada orang yang mengambil foto mereka dan tidak tahu kejadian yang sebenarnya, bahwa dia hanya ingin mengambil dokumen yang tertindih saat bosnya tertidur. Saat jam makan siang, semua rekan kerja Nonim masih terus menggosipnya. Bahkan saat Nonim hendak makan, tidak ada seorang pun yang mau memberinya tempat duduk. Sehingga salah satu rekan kerja yang dekat dengannya menyuruhnya untuk gabung ke meja mereka. Nonim memberitahu mereka bahwa dia tidak menggoda bosnya dan foto itu diambil saat dia hendak mengambil dokumen. Mereka akan berusaha mencari tahu siapa dalang dari semua ini dan akan memberitahu bos mereka agar segera cepat diselesaikan. Namun, Noni meminta mereka untuk tidak memberitahu bosnya tentang hal ini karena dia tidak ingin menjadi beban bosnya. Rekan kerjanya menguatkan Nonim dan terlihat Nonim sangat khawatir dengan masalah tersebut. Saat Noni memberikan dokumen ke ruangan bosnya, Koji bertanya apa ada yang membuatnya terganggu. Nonim berkata tidak ada. Nonim lalu bertanya alasan bosnya bertanya seperti itu. Koji mengatakan bahwa akhir-akhir ini Nonim seperti menghindari dirinya. Nonim hanya mengatakan bahwa dia tidak terganggu apapun akhir-akhir ini dan dia juga tidak menghindari bosnya. Koji terus meminta Nonim untuk menceritakan sesuatu yang mengganjal di hatinya agar dia bisa membantunya. Namun, Nonim merasa kesal dan meminta agar bosnya tidak perlu membantunya dan menanyakan hal ini karena dia tidak mau menambah beban bagi bosnya. Koji merasa kecewa karena dia mengira hubungan mereka ini bisa saling percaya dan jujur tentang hal seperti ini, tapi ternyata tidak. Koji lalu menyuruh Nonim keluar dari ruangannya jika tidak ada yang diperlukan lagi. Nonim pun keluar dengan perasaan sedih, sementara Ploy tersenyum senang melihatnya. Saat jam istirahat, rekan kerja Nonim masih terus menggosipnya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tangga darurat untuk istirahat. Namun dia terkejut melihat Tuan Mark sedang berciuman dengan salah satu karyawan di sana. Sehingga tanpa sengaja, Nonim menjatuhkan minumannya, lalu dia pergi. Dan itu membuat mereka menyadari jika ada seseorang yang melihat mereka. Nonim segera kembali ke mejanya. Tiba-tiba Tuan Mark menghampirinya dan bertanya, "Sepertinya Nonim melihat sesuatu ya?" Nonim merasa takut dan khawatir, lalu dia mengatakan kalau dia tidak melihat apapun. Tapi Tuan Mark tidak percaya begitu saja. Dia memaksa Nonim untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia lihat. Tiba-tiba salah satu rekan kerja Nonim menghampiri Tuan Mark dan menanyakan tujuannya datang ke sana. Tuan Mark hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin mengenal orang yang memberikan ide cemerlang saat rapat waktu itu. Kemudian, Tuan Mark mengajak Nonim berjabat tangan, tapi Nonim menolaknya dengan sopan, lalu segera pergi. Keesokan harinya, mereka kembali rapat membahas pakaian yang akan digunakan model pemasaran mereka. Sementara Tuan Mark terus memperhatikan Nonim dan langsung menyetujui usulan yang diajukan. Kemudian, Koji memberikan masukan jika warna yang dipilih mereka terlalu feminim, sehingga dia mengusulkan warna lain yang lebih netral. Lalu, Tuan Mark bertanya pada Nonim apa yang Nonim suka. Pertanyaan itu justru membuat Koji marah, karena Tuan Mark bertanya tentang Nonim, bukannya berdiskusi dengan tim lainnya. Tuan Mark jadi kecewa karena dia hanya ingin mendengar pendapat Nonim, dan dia bisa mendiskusikannya dengan tim. Dia juga tidak menyangka ternyata Koji tidak memenuhi permintaan kliennya. Tuan Mark lalu meminta satu permintaan kepada Koji, dan permintaannya harus disetujui. Koji pun mengiyakannya. Ternyata, Tuan Mark ingin menjadikan Nonim sebagai penanggung jawab atas pemasaran ini untuknya. Koji lalu berkata bahwa dia tidak bisa menyetujuinya sekarang karena Nonim menyangkut jabatan perusahaannya. Tapi, Tuan Mark meminta Nonim untuk memikirkannya terlebih dahulu setelah itu menghubunginya. Setelah rapat selesai, Nonim membuat kopi yang ditemani kedua rekan kerjanya. Kedua rekan kerjanya tersebut mendiskusikan betapa kejamnya Tuan Mark pada Nonim. Mereka mengatakan jika Nonim tidak menyetujui permintaan Tuan Mark, maka mereka takut Tuan Mark akan merubah konsepnya atau bisa saja membatalkan kontraknya. Nonim terlihat sangat khawatir, kemudian dia pergi ke ruangan bosnya untuk menandatangani dokumen. Di sana, Koji meminta Nonim untuk memberitahukan bahwa sebenarnya Nonim tidak menginginkan hal ini.
Namun Noni mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk perusahaan karena dia tidak ingin jika ini akan mempengaruhi perusahaan. Koji justru mengatakan bahwa sebenarnya Nonimlah yang menginginkan posisi ini untuk dirinya sendiri dan berbohong seolah-olah demi perusahaan. Nonim tidak menyangka bosnya memfitnahnya. Bosnya mengatakan bahwa Nonim tidak perlu khawatir karena dia bisa memperkerjakan sekretaris baru. Dengan rasa kesal dan tidak mau berdebat dengan bosnya, Nonim mengiyakan perkataan bosnya dan segera keluar. Saat sedang melakukan pekerjaannya, Nonim hendak ikut rapat, tapi tiba-tiba Ploy datang dan mengatakan bahwa dia yang akan menjadi penerjemah bosnya dan mengurus pekerjaan Nonim. Nonim tidak menyangka pekerjaannya diambil alih oleh Ploy. Hal ini membuatnya kecewa. Kemudian Nonim bertemu dengan Miu dan Poppy, teman dekatnya. Nonim menceritakan apa yang sudah terjadi dan pekerjaannya sedang dalam masalah. Bahkan bosnya mengatakan bahwa dirinya bisa saja keluar dari perusahaan. Teman-temannya menyuruh Nonim untuk tetap mempertahankan pekerjaannya dan tidak perlu berhenti dan melakukan yang terbaik di tempat kerja. Malam harinya, Nonim merasa gelisah karena kejadian yang dialaminya. Dia sangat bingung apakah dia harus memilih untuk menulis surat pengunduran diri atau bertahan. Keesokan harinya, Nonim berangkat kerja dengan membawa surat pengunduran diri yang sudah dia siapkan. Saat hendak masuk ke ruangan HRD, Nonim bertemu dengan rekan kerjanya. Dia memberitahu bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari perusahaan. Rekan kerjanya menyarankan Nonim untuk memberitahu bosnya terlebih dahulu agar disetujui. Karena pekerjaannya sebagai sekretaris ini menyangkut bosnya, dia tidak bisa bertanggung jawab akan hal ini dan dia tidak bisa membantunya, sehingga Nonim harus memikirkan hal ini dengan matang. Nonim merasa gelisah karena surat pengunduran dirinya. Dia pun hendak menuju ruangan bosnya, tapi tiba-tiba rekan kerjanya yang bernama In mencarinya untuk mendiskusikan proyek mereka karena bos mereka sudah setuju jika Nonim akan bergabung ke pemasaran produk. Nonim terkejut mendengarnya, lalu dia bertanya di mana bosnya karena dia ingin bertemu dengannya. In memberitahu Nonim kalau bosnya sedang di studio pemotretan. Nonim pun pergi ke sana. Sementara di studio pemotretan, semua karyawan sedang sibuk mempersiapkan pemotretan yang sudah dijadwalkan untuk pemasaran produk. Mereka sibuk melihat dan memilih foto yang sesuai dengan konsep mereka. Setelah beberapa foto didapatkan, Koji merasa model yang dipilih oleh Tuan Mark tidak sesuai dengan konsep mereka. Koji meminta model tersebut untuk berpose sesuai dengan konsep mereka. Tapi model tersebut justru meminta Koji untuk menemani dirinya seperti dahulu. Koji melepaskan tangan model tersebut dari bahunya, kemudian menghentikan pemotretan dan istirahat. Tuan Mark bertanya pada Koji, apakah model yang dia pilih ini bagus untuk pemasaran dan apakah model itu tipenya? Koji menjawab bahwa model itu bekerja dengan baik, tapi tidak sesuai dengan konsep mereka. Tapi dia adalah model pilihan klien, jadi mereka tidak bisa menolaknya. Tuan Mark mengatakan, apakah ini alasannya Koji mengizinkan Nonim untuk jadi koordinator proyek dengannya? Artinya, Koji tidak masalah jika Nonim bekerja dengannya. Koji menjawab, jika itu tentang pekerjaan tidak masalah. Tapi, Tuan Mark ingin lebih dari pekerjaan. Koji jadi bingung dan bertanya apa maksud Tuan Mark. Tuan Mark memberitahukan bahwa selama ini Koji sudah bekerja dengan banyak wanita, jadi jangan terlalu bersemangat tentang sekretarisnya yang cantik. Noni memang wanita yang berbakat, tapi dia tidak berbeda dengan gadis lain yang mendekati bosnya hanya untuk uang. Mendengar perkataan tersebut membuat Koji marah dan memberitahukan Tuan Mark jika Noni yang ia kenal bukanlah orang seperti itu. Dia juga bukan laki-laki yang menjalin hubungan dengan wanita hanya untuk bersenang-senang seperti Tuan Mark. Lalu Koji pergi melanjutkan pekerjaannya. Sementara Nonim baru tiba di studio pemotretan, tapi dia sangat takut jika bosnya tidak mengizinkannya. In menyuruhnya untuk tidak khawatir karena Nonim sudah menjadi bagian dari proyek ini. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan. Nonim memberi salam kepada karyawan di sana yang terlihat sibuk mempersiapkan pemotretan. Nonim dan In menyapa Hasobe dan bosnya. Ini adalah pertama kalinya Nonim masuk ke studio pemotretan, ucap Hasobe menyemangati Nonim. Kemudian, Tuan Mark menghampiri mereka dan melihat hasil pemotretan yang dilakukan beberapa kali. Tuan Mark merasa tidak puas dengan modelnya karena dia menginginkan model yang lebih ke Jepang. Lalu Tuan Mark meminta mereka untuk mengganti modelnya dalam waktu 1 jam. Kalau tidak, dia akan membatalkan kontraknya. Koji dan yang lainnya merasa sangat terkejut dan bingung karena mereka sudah mengeluarkan banyak dana untuk pemotretan ini, sehingga mereka tidak boleh membatalkan kontraknya. Sementara model Bayfron terlihat sangat kecewa, lalu dia pergi. Kemudian, semua orang sibuk menghubungi model yang bergaya seperti J-pop, seperti yang Tuan Mark inginkan secepat mungkin untuk mengejar waktu.
namun semuanya tidak menemukan model yang cocok dan banyak model yang sudah penuh jadwalnya. Noni mencoba mengusulkan idenya, tapi Koji menyuruhnya untuk diam dan tidak ikut campur akan hal ini karena dia bisa mengatasinya dan bertanggung jawab. Nonim yang merasa tidak dibutuhkan, dia pun pergi dari sana. Di luar, terlihat Tuan Mark sedang menelpon dan memberitahu jika dirinya meminta Koji mengganti model dalam 1 jam dan jika terlambat, mereka akan memutuskan kontraknya. Beberapa saat kemudian, Koji memberitahu Tuan Mark bahwa timnya sudah menghubungi sebuah grup J-pop untuk model mereka dan mereka akan segera terbang dari Jepang dan mereka harus menunda pemotretan setidaknya sehari. Awalnya, Tuan Mark tidak setuju jika pemotretan ditunda, tapi dia akan menyetujuinya asalkan Koji mau berlutut dan sujud minta maaf padanya. Jika Koji menolak, maka dia akan memberitahu media kalau perusahaan ini tidak baik. Hasobe mendengar hal itu, dia langsung marah, tapi Koji mencegahnya karena ini adalah tanggung jawabnya. Pada saat Koji hendak sujud minta maaf, tiba-tiba mereka mendengar suara Nonim yang lari menuju mereka. Nonim memberitahukan kalau dia sudah menemukan model untuk mereka. Kemudian Azuki keluar yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Terutama Tuan Mark, dia tidak menyangka jika mantan pacarnya datang dan mau menjadi model produknya. Koji menatap Nonim dengan bangga atas apa yang dilakukannya di detik-detik terakhir ini. In tidak menyangka ternyata Nonim berhasil membawa Azuki ke lokasi pemotretan. Sedangkan semua orang tahu bahwa Azuki adalah seorang idol yang sangat sulit untuk dihubungi apalagi membuat kontrak dengannya. Tiba-tiba, In mendapat telepon dari seorang wanita bernama Rena. Rena memberitahukan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan seorang model dan akan datang 1/2 jam lagi. Namun, In memberitahu Rena bahwa Nonim sekretarisnya Koji berhasil menyelamatkan mereka dengan membawa idol Azuki ke lokasi pemotretan. Mendengar hal tersebut, Rena langsung menelepon anak buahnya untuk membelikan tiket pesawat menuju Thailand. Terlihat, Tuan Mark tidak bisa berkata apa-apa dengan kehadiran Azuki di sana. Koji mengatakan dia harap Tuan Mark menyukai model yang mereka pilih kali ini. Kemudian pemotretan pun dimulai. Azuki berpose dengan sangat baik. Setelah pemotretan selesai, semua orang bertepuk tangan. Kemudian Azuki memeluk Nonim. Nonim sangat berterima kasih kepada Azuki karena dia mau membantunya padahal dia sangat sibuk. Azuki menjawab bahwa Nonim pernah membantunya, jadi dia harus balas budi dan manajernya sudah digugat. Kemudian, Tuan Mark memanggil Nonim, dia sangat berterima kasih karena telah membantunya sambil memaksa memeluk Nonim dan hal itu dilihat oleh Koji dari kejauhan. Setelah Tuan Mark pergi, Koji menghampiri Nonim, dia merasa marah dan kecewa karena Nonim mau dipeluk oleh Tuan Mark. Nonim beralasan dia melakukan ini karena Tuan Mark adalah klien mereka, tapi Koji merasa ini berlebihan. Karena meskipun dengan klien tidak perlu seperti itu. Nonim tidak menyangka bosnya justru beranggapan dirinya sama seperti wanita lain yang mau melakukan segalanya untuk kliennya. Lalu Nonim memberitahu bosnya jika dia merasa tidak nyaman mempekerjakannya di perusahaan bosnya maka dia siap mengundurkan diri. In yang mau pulang tiba-tiba melihat Nonim yang sedang duduk sambil menangis. In pun menghampirinya. Tiba-tiba Nonim mendapat pesan dari Tuan Mark yang menanyakan waktu luangnya. Nonim bingung dan terkejut karena dia tidak pernah memberikan nomor dan ID lainnya pada Tuan Mark. Kemudian In minta maaf karena dia yang telah memberikan nomornya pada Tuan Mark dengan alasan pekerjaan dan dia tidak berani menolaknya. Ternyata Tuan Mark ingin mengajak Nonim makan malam bersama tapi Nonim menolak karena dia merasa itu tidak wajar. Tuan Mark mengatakan kalau ini menyangkut pekerjaan dan Nonim tidak bisa menolaknya. Karena Tuan Mark adalah kliennya, akhirnya dengan terpaksa Nonim mengiyakan ajakan itu dengan alasan dia tidak ingin membatalkan kontraknya dan membuat semua orang kecewa padanya. Koji melihat Nonim melamun, kemudian dia menghampirinya dan memintanya untuk menyiapkan berkas meeting. Saat jam istirahat, Nonim membuat kopi sambil melamun dan hal itu dilihat oleh Hasobe. Hasobe lalu bertanya, apa Nonim stres karena bosnya memberikan tugas yang berat? Nonim mengelak dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Hasobe meminta Nonim untuk memikirkan lagi soal pengunduran dirinya. Nonim jadi kaget dari mana Hasobe tahu. Hasobe juga memberitahu Nonim apakah dia ingat saat bosnya berlutut untuk minta maaf pada Tuan Mark. Berlutut untuk minta maaf yang sebenarnya bukan salahmu sendiri dianggap sebagai masalah yang mengerikan bagi orang Jepang. Tapi bosnya mengalah karena dia tahu bahwa pekerjaan itu penting dan untung saja Nonim membantu mereka tepat waktu. Nonim dan bosnya benar-benar mengabdikan diri untuk bekerja dan Hasobe berpikir Nonim dan bosnya adalah pasangan yang sempurna.
Nonim terlihat malu mendengarnya. Lalu Hasobe meminta Nonim untuk membicarakan masalahnya ke bosnya, karena bosnya akan membantu menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, Nonim meminta In untuk ikut bersamanya dalam makan malam bersama Tuan Mark. Tapi In menolak karena dia takut Tuan Mark akan marah jika Nonim mengajaknya tanpa memberitahu Tuan Mark terlebih dahulu. Kemudian In minta tolong dan sedikit memaksa Nonim untuk pergi sendiri karena dia takut Tuan Mark akan membatalkan kontrak mereka, lalu dia pergi. Saat akan pulang, Nonim terlihat gelisah memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan janji makan malam bersama Tuan Mark malam ini. Tiba-tiba rekan kerja Nonim datang menghampirinya dan bertanya alasan Nonim belum pulang. Dia juga memberitahukan Nonim kalau akhir-akhir ini bosnya banyak proyek dan itu membuat Nonim kelelahan dan jarang pulang jika pekerjaannya belum selesai. Nonim mengatakan bahwa dia akan segera pulang karena ada janji. Setelah itu, Nonim pergi ke ruangan bosnya untuk minta tanda tangan. Dia pun menaruh dokumen itu di atas meja. Saat akan pergi, Koji memegang tangan Nonim. Dia minta Nonim untuk tidak pergi. Nonim mengatakan kalau dia tidak bisa menolak permintaan kliennya. Lalu Koji berkata bahwa dia bisa menolaknya, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian Koji menawarkan untuk mengantar Nonim, tapi Nonim menolaknya karena dia tidak ingin Koji melakukan apapun untuknya. Dengan rasa khawatir, Nonim pergi menuju parkiran dan di sana sudah ada Tuan Mark yang menunggunya. Tuan Mark hendak merangkul Nonim untuk mengantarnya ke mobil, tapi Nonim menolak karena dia bisa pergi sendiri. Ketika hendak masuk mobil, Koji melihat mereka dan itu membuat Nonim terkejut. Hingga akhirnya mereka pun pergi. Koji masuk ke dalam ruangannya dan tanpa diketahui, ternyata Ploy melihat kejadian tadi dan memotret Nonim yang ingin dirangkul oleh Tuan Mark. Dia juga melihat bosnya yang sedang mengintip Nonim dan Tuan Mark dari kejauhan. Sedangkan di sisi lain, Nonim makan malam bersama Tuan Mark. Tuan Mark bertanya kepada Nonim, apakah dia tidak makan? Nonim menjawab kalau dia tidak lapar. Tuan Mark merasa heran kenapa Koji begitu tertarik pada Nonim. Tapi Nonim mengatakan dia hanya karyawan, tidak lebih. Tuan Mark berkata bahwa Nonim berkencan dengan Koji hanya untuk keuntungan pribadi. Nonim tidak senang dengan ucapan itu, dia pun menyangkal semua perkataan Tuan Mark. Tuan Mark masih mengganggu Nonim dengan menuduhnya yang menyukai bosnya. Sementara Nonim dia hanya terdiam saat mendengar perkataan itu. Sedangkan di sisi lain, Koji terus melanjutkan pekerjaannya, dan ketika melihat kopi di cangkirnya habis, membuatnya teringat dengan Nonim. Tiba-tiba Hasobe datang membawakan kopi untuk bosnya. Hasobe lalu bertanya kenapa Koji lembur dan terlalu membebani dirinya. Koji pun menjawab kalau dia akan segera pulang setelah pekerjaannya selesai. Hasobe berkata apakah Koji sedang menunggu seseorang untuk kembali. Koji menatap Hasobe dan mengatakan kalau dia akan segera pergi. Kemudian Hasobe memberitahu Koji bahwa tadi dia bicara dengan Nonim. Tapi hal itu malah membuat Koji kesal karena Hasobe terus membicarakan Nonim. Hasobe mengira kalau mereka benar-benar lagi marahan, padahal foto yang diunggah di grup terlihat Nonim dan Koji sangat dekat. Koji bingung dengan foto yang dikatakan Hasobe. Hasobe memberikan ponselnya dan memperlihatkan foto yang beredar di grup chat. Koji melihat foto tersebut dan membuatnya kaget. Di tempat lain, Nonim mendapat pesan dari Tuan Mark yang mengatakan kalau semalam dia sangat senang bisa makan malam bersama Nonim. Sementara semua karyawan di sana menatap Nonim sambil bergosip tentangnya. Nonim yang hendak mulai bekerja, dia mendapat pesan dari grup chat. Dia terkejut melihat ada orang yang memotretnya dengan Tuan Mark secara diam-diam dan mengirimnya di grup chat. Tiba-tiba Ploy datang dan menatap sinis ke arah Nonim. Kemudian dia masuk ke ruangan bosnya. Koji keluar dan meminta Nonim masuk juga ke ruangannya. Koji membahas tentang foto yang dipotret oleh Ploy dan kenapa menyebarnya di grup chat. Ploy mengatakan dia melakukan ini karena ia tidak ingin merusak wajah perusahaan dan agar tidak ada yang melakukan hal seperti ini lagi. Nonim menjadi marah karena seharusnya Ploy tidak melakukannya karena dia bekerja dengan Tuan Mark. Koji meminta Ploy untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi dan menyuruhnya untuk keluar dari ruangan. Nonim juga ingin keluar tapi Koji meminta Nonim untuk duduk kembali karena ada yang perlu dibicarakan. Koji meminta Nonim untuk jangan terlalu dekat dengan klien meskipun Tuan Mark adalah kliennya. Dia juga meminta Nonim untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaannya. Nonim paham dan memberitahu bosnya bahwa dirinya tidak ada hubungan apa-apa selain pekerjaan dengan Tuan Mark. Setelah itu dia pergi. Nonim merasa sedih karena bosnya terus menganggapnya memiliki hubungan dengan Tuan Mark demi keuntungan dirinya sendiri. Tiba-tiba Tuan Mark datang dan melihat Nonim dengan wajah sedihnya.
Nonim berusaha untuk tidak berbicara dengan Tuan Mark, dan jika ingin membahas pekerjaan, dia sudah menyiapkan materi untuk dipresentasikan. Tuan Mark merasa bingung karena perkataan Nonim yang terdengar dingin, padahal saat malam itu tidak. Tuan juga merasa heran melihat Nonim justru bersikap dingin padanya dibandingkan dengan bosnya. Nonim mengatakan hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Lalu Tuan Mark memberikan minuman pada Nonim, tapi Nonim menjatuhkannya dan mengatakan jika tidak ingin membahas pekerjaan, maka dia akan pergi. Tuan Mark malah menarik tangan Nonim, sementara Nonim terus mencoba melepaskannya. Tapi Tuan Mark terus menariknya dengan keras. Tiba-tiba Koji datang dan meminta Tuan Mark untuk melepaskan tangan Nonim dan tidak bermain-main di kantornya. Tuan Mark berkata kalau dia tidak main-main, mereka sekarang sedang membahas pekerjaan. Tapi Koji memintanya untuk membahas pekerjaan di ruangannya saja. Tuan Mark pun jadi kesal, lalu dia pergi. Saat akan masuk ke dalam kantor, Nonim bertemu dengan bosnya. Dengan kesal, Koji bertanya, apakah Nonim harus diam-diam bertemu dengan Tuan Mark? Tapi Nonim mengatakan bahwa Tuan Mark yang datang menemuinya saat dia sedang sendirian. Lalu Koji menyuruh Nonim untuk berhati-hati dengan orang yang seperti Tuan Mark. Nonim pun mengiyakannya, kemudian dia pergi. Malamnya, Koji tidak fokus saat bekerja karena kejadian tadi. Hasobe merasa kesal melihat Koji bosnya sekaligus temannya ini terlalu memaksakan diri untuk bekerja terus-menerus tanpa memperdulikan kesehatannya. Hasobe juga mengatakan kalau tadi dia melihat Nonim menangis dan bertanya apa yang Koji lakukan padanya. Koji menjawab tidak ada. Hasobe menggoda Koji bahwa ada seseorang yang mungkin saja sedang merasakan cemburu dan tidak berani mengungkapkan perasaannya. Koji menyangkal hal itu bahwa dia tidak cemburu. Hasobe yang tahu temannya sedang berbohong, dia pun menyuruhnya untuk berbaikan dengan Nonim karena mungkin saja Nonim sedang menunggu Koji untuk berbaikan. Saat sedang menasihati Koji, tiba-tiba Koji jatuh pingsan sehingga membuat Hasobe terkejut dan menghampirinya. Ternyata suhu badan Koji sangat tinggi. Hasobe merasa khawatir karena Koji yang terlalu memaksakan diri untuk bekerja. Keesokan harinya, Nonim berangkat kerja dengan wajah yang lesu sehingga rekan kerjanya bertanya ada apa dengannya. Nonim menjawab hanya sedikit lelah. Rekan kerjanya pun menyuruhnya untuk istirahat supaya tidak sakit seperti bosnya. Nonim pun jadi kaget dan juga cemas mengetahui bosnya sakit dan tidak masuk kerja. Tiba-tiba Hasobe datang menghampiri Nonim. Dia minta tolong pada Nonim untuk membawakan berkas penting kepada bosnya di rumah karena dia ada urusan mendadak. Tapi Nonim menolaknya dan mengatakan kalau dia ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Lagi pula dia tidak tahu di mana bosnya tinggal. Teman-teman Nonim menyuruhnya untuk pergi dan Hasobe akan mengirimkan lokasi apartemen bosnya. Teman-temannya juga menitipkan dokumen pada Nonim untuk ditandatangani. Sebelum pergi, Hasobe meminta Nonim untuk merawat bosnya karena dia hidup sendirian yang pastinya tidak ada yang memberikannya obat dan makan. Sebelum pergi ke apartemen bosnya, Nonim pergi ke apotek membeli obat untuk bosnya. Dia juga mampir ke supermarket untuk membeli sup dan buah-buahan. Saat hendak mengambil jeruk, Nonim menjatuhkan dokumen yang dibawanya. Dia juga melihat surat pengunduran diri miliknya ada di tumpukan berkas penting yang dia bawa. Kemudian, Nonim menuju apartemen bosnya dan bertanya lantai dan nomor berapa tempat bosnya tinggal kepada penjaga di sana. Setelah mengetahuinya, Nonim langsung bergegas mencari apartemen bosnya dan menekan bel apartemen. Tiba-tiba, Koji membuka pintu tanpa menggunakan baju, sehingga membuat Nonim terkejut. Koji bertanya alasan Nonim ke apartemennya. Nonim menjawab bahwa dia ingin menyerahkan berkas penting yang diberikan Hasobe kepadanya. Hasobe tidak bisa datang karena ada hal penting yang harus dia lakukan. Koji berkata kalau itu hanya alasan Hasobe saja dan dia akan memotong gajinya. Nonim pun kaget dan mengatakan jangan. Tanpa sengaja tangannya memegang dada Koji. Nonim merasa malu dan minta maaf pada Koji. Setelah itu Nonim dipersilakan untuk masuk. Kemudian Nonim menyiapkan apa yang sudah dibelinya. Tapi dia masih tidak berani menatap Koji karena Koji tidak memakai bajunya. Karena gugup, Nonim menjatuhkan buah yang dipegangnya. Dia pun segera mengambilnya. Koji lalu bertanya, apa yang Nonim bawa untuknya? Nonim menjawab, hanya beberapa obat, bubur, dan beberapa buah. Koji bertanya lagi, kenapa Nonim seperti menghindarinya? Nonim menjawab, kalau Koji sedang sakit, dia harus memakai baju. Tapi Koji malah menggoda Nonim. Nonim merasa gugup karena Koji menggodanya. Kemudian, dia segera meminta Koji untuk menandatangani berkas penting yang dia bawa. Koji malah tersenyum melihat Nonim yang gugup dan salah tingkah. Setelah selesai menandatangani berkas, Koji melihat surat pengunduran diri milik Nonim. Nonim langsung mengambil suratnya dan mengatakan surat ini seharusnya tidak ada di sana.
Nonim lalu bertanya, apa Koji sudah makan dan minum obat? Tapi Koji hanya diam saja. Nonim merasa sedih melihat Koji tanpa istirahat terus bekerja tanpa memperdulikan kesehatannya. Lalu, Nonim menawarkan untuk membantu Koji, tapi Koji menolak bantuannya dan mengatakan dia akan meminta Ploy untuk merevisinya. Nonim merasa kesal dan mengatakan bahwa seharusnya Koji menjadikan Ploy sebagai sekretarisnya. Saat Nonim akan pergi, Koji mengejarnya dan membuat mereka jatuh bersama. Nonim membayangkan hal romantis yang terjadi pada mereka, tapi lamunannya jadi buyar karena Koji menyuruhnya untuk bangun karena Nonim menindihnya. Kemudian Koji bertanya kenapa Nonim ingin mengundurkan diri. Nonim menjawab kalau dia bekerja sebagai penerjemah, tapi sekarang dia harus melakukan banyak hal yang tidak dikuasainya dan sering melakukan kesalahan. Seperti saat dia bergabung dengan Ploy dan Tuan Mark, dia merasa dirinya tidak pantas dan ada yang membuatnya tidak nyaman. Koji berkata, jika karena foto itu, maka biarkan saja, memang orang-orang akan menggosipnya, tapi nanti akan hilang dengan sendirinya. Lagi pula, dia memperkerjakan Nonim sebagai sekretarisnya karena Koji melihat Nonim memiliki keterampilan dan sikap yang lebih baik daripada yang lain. Dan Nonim benar-benar hebat dalam pekerjaannya. Mendengar pujian tersebut membuat Nonim merasa malu dan gugup. Dia langsung memegang hidungnya. Koji lalu bertanya alasan Nonim selalu memegang hidungnya. Apakah ada bau yang berasal dari Koji? Nonim beralasan kalau ini kebiasaannya saat dia merasa gugup. Koji pun tersenyum dan berkata, Nonim terlihat manis saat sedang gugup. Nonim jadi malu karena Koji membicarakannya. Kemudian Koji meminta Nonim untuk tetap menjadi sekretarisnya dan bekerja untuknya. Nonim pun mengiyakannya. Setelah itu, Koji memberitahu Nonim tentang Tuan Mark dan Nonim. Saat itu dia marah dan tidak suka Nonim bersama pria lain. Nonim yang mendengarnya, dia hanya diam saja. Nonim lalu bertanya, apa Koji sudah makan dan minum obat? Koji menjawab belum. Kemudian Nonim segera memanaskan sup yang sudah dibawanya untuk Koji. Koji merasa terharu saat makan sup jagung yang dia kira buatan Nonim karena dulu saat kecil ibunya selalu membuatkannya sup jagung, tapi sekarang dia tinggal sendiri dan sudah lama tidak makan sup jagung seperti ini. Koji juga menceritakan tentang ibunya yang menikah saat umur 15 tahun, sehingga ibunya sangat repot saat mengurusnya dulu. Koji meminta Nonim untuk membuatkannya sup jagung jika dia menginginkannya. Nonim tidak bisa mengatakan kalau sup jagung yang dimakan Koji itu dia beli di supermarket, jadi dia mengiyakannya saja. Lalu Koji meminta Nonim untuk menyuapinya. Karena supnya terlalu panas, Nonim pun meniupnya, tapi tiba-tiba Koji justru mencium pipi Nonim, dan itu membuat Nonim terkejut. Tiba-tiba bel apartemen Koji berbunyi, sehingga Nonim langsung menuju pintu untuk membukanya. Ternyata yang datang adalah Rena. Rena menatap Nonim dan berkata, bukankah ini kamar Koji? Rena yang melihat Koji, dia pun langsung memeluknya. Tentu saja hal itu membuat Nonim terkejut melihatnya. Koji lalu bertanya, kenapa Rena datang mendadak? Rena menjawab, apa dia tidak boleh merindukan Koji? Setelah itu, Rena mengajak Koji ke rumah sakit, tapi Koji menolaknya karena Nonim sudah membelikannya obat. Kemudian, Koji memperkenalkan Nonim sebagai sekretarisnya dan mengenalkan Rena sebagai direktur eksekutif perusahaan induk. Nonim menyapa Rena, tapi Rena justru mengabaikannya dan pergi menyiapkan sesuatu. Rena meminta Koji untuk melepas bajunya. Dia akan mengelap handuk hangat kepadanya karena dia selalu melakukan itu setiap Koji sakit. Tapi Koji menolaknya, namun Rena tetap memaksanya. Nonim yang melihat itu semua merasa sangat canggung dan bingung harus melakukan apa. Koji bertanya apa alasan Rena berada di Thailand. Rena menjawab kalau dia mendengar kabar bahwa Tuan Mark tidak menyukai brand ambassador dan dia datang untuk mengurusnya. Rena menelpon asistennya dan mengatakan bahwa dia akan tinggal di apartemen Koji seperti biasanya. Koji lalu bertanya kenapa Rena tidak menyewa hotel. Rena menjawab kalau dia sangat merindukan Koji dan ada banyak hal yang ingin dia bicarakan di ranjang. Nonim pun terkejut mendengarnya, akhirnya dia memutuskan untuk izin pulang. Koji ingin mengantar Nonim, tapi Nonim menolaknya karena dia bisa pulang sendirian. Keesokan harinya, Rena memimpin rapat di perusahaan dan memperkenalkan dirinya pada karyawan. Dia di sini untuk mengaudit perusahaan setiap tahun. Setelah rapat selesai, Rena memberikan bingkisan untuk orang-orang penting di perusahaan. Dia juga memutuskan untuk makan siang bersama mereka dan langsung menggandeng tangan Koji. Hal itu jelas saja kembali membuat Nonim merasa canggung dan sedikit cemburu dengan kedekatan mereka. Saat sedang membuat kopi, Nonim dihampiri oleh Koji dan bertanya apakah Nonim akan tetap menjadi sekretarisnya. Nonim pun mengiyakannya. Koji minta bantuan Nonim untuk menyiapkan meja yang akan digunakan Rena.
Tapi tiba-tiba Rena datang dan menolaknya karena dia sudah menyuruh orang lain dan akan menggunakan ruangan yang sama dengan Koji. Rena juga minta Nonim untuk membuatkan secangkir kopi untuknya. Pada saat Nonim membuat kopi untuk Rena, tiba-tiba rekan kerjanya datang dan langsung menggosipi Rena yang baru saja kembali. Dia masih cantik seperti model. Nonim bertanya siapa dia sebenarnya. Semuanya terkejut karena Nonim tidak tahu bahwa Rena adalah orang yang sangat penting di sini. Dia adalah direktur eksekutif dari perusahaan Koji di Jepang. Mereka terus memuji kecantikan dan kekayaan Rena, serta merasa iri dengannya. Setelah selesai membuat kopi, Nonim membawakan kopi milik Rena ke ruangan bosnya. Tapi pada saat masuk, Nonim sangat terkejut dan tidak menyangka melihat Rena sedang berciuman dengan bosnya. Keesokan harinya, di dalam kantor sedang rapat, Rena marah-marah dan mempertanyakan kenapa masih ada 3 anggaran yang belum ditutup. Nonim terus melamun saat rapat dan tidak fokus dengan apa yang dibicarakan Rena. Nonim melamunkan apa yang dilihatnya saat Rena dan Koji berciuman di hadapannya. Tiba-tiba, Rena menyuruh Nonim untuk menerjemahkan pembicaraan rapat. Dan tentu saja membuat Nonim terkejut karena dia tidak fokus mendengarkan, sehingga dia salah menerjemahkan sebuah kata. Setelah rapat selesai, Nonim hendak pergi, tapi Rena menyuruhnya tetap di sana. Kemudian Rena memarahi Nonim karena salah menerjemahkan dan menyuruh Nonim untuk pindah jika tidak mampu. Tapi Koji membela Nonim karena biasanya dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nonim lalu minta maaf karena kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rena mengatakan, baguslah kalau Nonim mengakui kesalahannya. Kemudian Rena menghampiri Koji dan mengajaknya makan siang bersama karena dia ingin makan makanan Thailand. Koji lalu mengajak Nonim untuk ikut bersama mereka, tapi Nonim merasa tidak enak dan canggung sehingga dia menolaknya dengan alasan tidak enak badan. Hingga akhirnya Koji dan Rena pun pergi. Saat jam istirahat, Nonim masih melamunkan apa yang telah terjadi sehingga rekan kerjanya mengira Nonim banyak beban pekerjaan. Koji datang melihat Nonim. Dia berniat menghampirinya, tapi Rena memanggilnya. Rena datang dan memakaikan dasi untuk Koji di hadapan Nonim. Lalu Koji memberitahu Rena kalau dia tidak suka memakai dasi. Tapi Rena tetap memaksa dan memberikan dasi itu pada Koji. Setelah itu, Rena menyuruh Nonim untuk membuang kotak dasi, lalu mereka pergi. Sementara Nonim hanya diam saja sambil melihat kotak dasi yang ada di hadapannya. Setelah pulang kerja, Nonim dan teman-temannya pergi ke bar untuk minum bersama. Nonim minum sangat banyak malam itu, sehingga membuat temannya merasa khawatir dan penasaran kenapa Nonim begitu banyak minum. Pin mengatakan bahwa Nonim sedang patah hati, tapi Nonim menyangkalnya bahwa dia tidak punya pacar, jadi bagaimana mungkin dia bisa patah hati. Pin mengatakan bahwa Nonim patah hati dengan bosnya. Nonim menceritakan bahwa bosnya itu genit dan suka main-main wanita. Mereka tidak menyangka dengan cerita Nonim dan merasa sedih, tapi Pin merasa kalau bos mereka tertarik pada Nonim. Tiba-tiba Koji dan Rena juga datang ke sana, membuat Nonim dan yang lainnya terkejut melihatnya. Rena mengatakan kenapa Nonim yang masih sakit ada di bar dan minum-minum. Koji ingin menghampiri Nonim, tapi Rena menyuruhnya profesional karena dia harus bertemu klien dan tidak pantas mengganggu karyawan di luar jam kerja. Lalu Rena mengajak Koji ke meja lain bersama orang yang akan ditemui mereka di sana. Nonim melirik ke arah Koji, dia tidak menyangka bertemu dengan bosnya bersama Rena di sana. Begitu juga dengan Koji yang terus melihat ke arah Nonim, tapi Rena menegurnya karena mereka harus berbicara dengan kliennya. Kliennya tersebut merasa senang bisa bertemu dengan Rena dan Koji. Rena mengatakan bahwa dia berada di Thailand, jadi dia harus menyapa kliennya. Pria tersebut juga memuji kecocokan Koji dan Rena yang seperti sepasang kekasih. Tapi Koji memberitahu kliennya bahwa mereka berdua hanya partner kerja. Setelah itu, Rena mengajak Koji bermain biliar dan meminta Koji untuk mengajarinya. Nonim dan teman-temannya merasa jijik dan kesal karena Rena terlihat hanya ingin berdekatan dengan Koji dengan meminta tolong Koji untuk mengajarinya. Tiba-tiba, ada seorang pria menghampiri Nonim dan teman-temannya untuk berkenalan dengan Nonim. Karena tidak fokus mengajarkan Rena, Koji malah menembakkan bolanya ke arah Nonim dan membuat Nonim terkejut. Pin menyuruh Nonim untuk tidak memperdulikan bola biliar itu dan segera berkenalan dengan pria tersebut. Melihat hal itu, Koji sangat marah dan menghampiri Nonim dan menariknya keluar kemudian masuk ke dalam mobil. Koji memarahi Nonim karena minum terlalu banyak padahal dia sedang sakit. Nonim berbohong dan mengatakan kalau dia sudah merasa baik setelah minum obat dan ingin bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun Koji tahu kalau Nonim sedang berbohong dan menyuruhnya untuk berkata jujur.
Sehingga dengan kesal Noni mengungkapkan kebohongannya dan tidak ada salahnya jika ia pergi berpesta dengan teman-temannya. Dia juga kesal dengan Koji yang suka mempermainkan wanita seperti Rena. Koji pun tertawa mendengarnya, yang membuat Nonim bingung dengan sikap Koji. Koji lalu bertanya apakah Nonim cemburu melihatnya dekat dengan Rena. Nonim pun berkata kalau dia tidak berhak cemburu karena mereka berdua tidak ada hubungan apa-apa. Tapi dia hanya tidak suka melihat Koji dekat dengan Rena. Koji memberitahu Nonim bahwa Rena itu cuma sebatas temannya saja, tidak seperti yang Nonim pikirkan. Setelah itu, Koji mengantar Nonim pulang ke rumahnya. Setibanya di depan rumah, Nonim segera turun dan Koji langsung mengejarnya. Koji bertanya apalagi yang membuat Nonim masih terlihat marah dan kesal padanya. Bukannya menjawab pertanyaan Koji, Nonim balik bertanya, jika hubungan Koji dan Rena hanya sebatas teman, kenapa mereka berciuman? Koji menjelaskan bahwa apa yang terjadi waktu itu tidak seperti yang Nonim pikirkan. Saat itu, Rena sedang merapikan pakaiannya. Tapi ketika Rena mendengar suara pintu ada yang masuk, dia bertingkah seolah-olah berciuman dengannya dan berhasil membuat Nonim salah paham. Setelah Nonim pergi, Koji langsung memarahi Rena. Dia memperlakukan Rena dengan baik, tapi dia bukan miliknya. Koji malah tidak suka Rena bertingkah seperti itu. Koji memberitahu Nonim bahwa dia akan mencium seseorang yang ingin dia cium. Setelah itu, Koji mencium Nonim dan itu membuat Nonim jadi salah tingkah. Keesokan harinya, mereka menghadiri rapat seperti biasanya. Nonim dan Koji saling bertatapan dan tidak mendengarkan rapat. Nonim masih mengingat kejadian semalam saat Koji menciumnya. Hal ini dilihat oleh Rena dan membuatnya menjadi kesal. Namun dia meminta Nonim untuk menerjemahkan pembicaraan rapat. Tapi kali ini, Nonim berhasil menerjemahkannya dengan benar, sehingga rapat pun selesai. Nonim melihat ponselnya dan mendapat pesan dari Koji yang menyuruhnya untuk konsentrasi saat rapat. Nonim membalas pesan itu dan memberitahu Koji bahwa dia tidak bisa konsentrasi karena Koji muncul di ingatannya. Kemudian, Koji meminta Nonim untuk membuatkan kopi untuknya karena dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Nonim. Tiba-tiba, In datang mengajak Nonim bicara. Ternyata, In minta tolong pada Nonim untuk memberikan berkas kepada Tuan Mark agar ditandatangani. Tapi Nonim menolak dan menyuruh In saja yang memberikannya. In memberitahu Nonim bahwa Tuan Mark baru saja menelpon dan meminta Nonim yang memberikan berkas tersebut. Jika tidak, dia tidak akan menandatanganinya. Nonim kaget mendengarnya. In memohon pada Nonim, karena jika tidak, Tuan Mark akan membatalkan kontraknya. Nonim yang tidak ingin kontrak mereka dibatalkan, dia pun menyetujuinya. Setelah itu, Nonim memberikan kopi yang diminta oleh Koji. Koji meminumnya dan mengeluh kalau kopinya pahit. Nonim merasa bingung karena dia sudah memasukkan banyak gula. Lalu Koji meminta Nonim untuk mencobanya sendiri. Tapi saat Nonim mencobanya, dia merasa kopi yang dibuatnya ini sudah manis. Tiba-tiba, Koji mencium pipi Nonim dan berkata bahwa yang manis adalah wanita yang ada di hadapannya. Tentu saja membuat Nonim tersipu malu mendengarnya. Kemudian, Nonim teringat kalau dia harus menemui Tuan Mark dan memberitahu Koji bahwa dia ingin mengkonsultasikan sesuatu. Tapi tiba-tiba Rena datang dan bertanya apa yang mereka lakukan. Rena menjadi marah karena sudah waktunya Koji bertemu dengan klien, tapi Nonim sebagai sekretarisnya tidak mengingatkannya. Koji lalu bertanya apa yang mau didiskusikan dengan Tuan Mark. Karena ada Rena di sana, Nonim mencari alasan lain dan tidak memberitahu tentang suruhan Tuan Mark. Setelah itu, Nonim pergi menemui Tuan Mark dengan rasa takut. Namun Tuan Mark merasa kesal karena Nonim selalu muram jika bertemu dengannya. Nonim minta maaf karena seharusnya dia tidak boleh muram di hadapan kliennya dan minta Tuan Mark untuk segera menandatangani berkas yang dibawanya. Tuan Mark kesal karena Nonim terlihat buru-buru dan bertanya apakah dia takut Koji marah karena bertemu dengannya. Tuan Mark terus menyuruh Nonim sadar bahwa Koji hanya suka mempermainkan wanita dan Koji tidak tertarik pada Nonim. Sementara di kantor, Koji mencari Nonim, lalu bertanya kepada salah satu karyawannya di mana Nonim. Karyawannya mengatakan bahwa Nonim sudah menemui Tuan Mark untuk minta tanda tangan berkas. Mendengar hal itu, Koji langsung marah karena itu bukan tugas Nonim. Dia lalu bertanya siapa yang menyuruh Nonim menemui Tuan Mark. Tiba-tiba In datang, karyawan tersebut langsung memberitahu Koji bahwa In yang menyuruh Nonim untuk menemui Tuan Mark. Koji lalu bertanya pada In apa yang disuruhnya pada Nonim dan di mana dia sekarang. Di sisi lain, Nonim kesal karena Tuan Mark terus memfitnahnya dan tidak mau menandatangani dokumennya. Hingga akhirnya Nonim pun pergi, dia tidak peduli lagi apakah Tuan Mark mau tanda tangan atau tidak, tapi Tuan Mark menahannya.
Nonim yang takut, dia pun mendorong Tuan Mark dan kabur. Tuan Mark terus mengejar Nonim dan menariknya secara paksa. Tuan Mark mengatakan kalau dia belum menyuruh Nonim pergi, bahkan dia berusaha mencium Nonim, sehingga Nonim berteriak minta tolong. Untung saja Koji datang tepat waktu, dia langsung menarik Tuan Mark dan ingin memukulnya. Koji berkata, Tuan Mark tidak berhak melakukan ini pada wanita manapun. Tuan Mark balik memarahi Koji, jika Koji memukulnya, dia akan membatalkan kontrak mereka. Tapi Koji tidak peduli lagi dengan kontrak mereka, dia juga memperingati Tuan Mark jangan pernah menyentuh wanita miliknya. Setelah itu, Koji membawa Nonim pergi dari sana. Nonim lalu minta maaf karena kejadian tersebut. Koji sangat khawatir sehingga memarahi Nonim, karena jika dia datang terlambat, maka Nonim dalam bahaya. Nonim memberitahu Koji bahwa sebenarnya dia juga merasa takut dan tidak mau bertemu dengan Tuan Mark. Tapi Tuan Mark mengancam, jika Nonim tidak mau mengantar berkas tersebut, maka dia menolak tanda tangan dan membatalkan kontrak mereka. Koji yang mendengar hal itu, dia pun mengerti. Koji sangat mengkhawatirkan Nonim, dan tiba-tiba dia meminta Nonim untuk menjadi pacarnya. Tentu saja hal itu membuat Nonim kaget mendengarnya. Tapi dengan malu-malu, Nonim menerima Koji sebagai pacarnya. Lalu Nonim meminta Koji untuk menjaganya dengan baik. Koji tersenyum senang karena cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nonim kembali memegang hidungnya seperti kebiasaannya ketika dia merasa gugup. Keesokan harinya saat di kantor, Nonim terlihat sangat bahagia karena dia sudah menjadi pacar Koji. Tapi dia terkejut ketika Hasobe datang menghampirinya dan membuyarkan lamunannya. Hasobe memberikan berkas yang perlu ditandatangani bosnya, lalu dia pergi. Tiba-tiba Koji datang menghampiri Nonim dan membuat Nonim tersipu malu karena mereka sekarang sudah pacaran. Koji lalu menyuruh Nonim untuk memanggil In ke ruang rapat. Setelah di ruang rapat, Koji menasihati In karena memberikan tugas pada Nonim yang bukan tugasnya. In memberitahu bosnya bahwa dia hanya menjalankan permintaan Tuan Mark yang menyuruh Nonim untuk datang membawakan berkas yang akan ditandatangani. Koji lalu memberitahu In bahwa dia yang akan mengurus kesepakatan dengan Tuan Mark. Dia meminta agar In dan Nonim saling mengerti dengan perasaan mereka jika ada masalah, karena mereka akan bekerja sama dalam waktu yang lama. In menjawab kalau dia mengerti. Saat Nonim sedang membereskan dokumen, In datang menghampirinya. In merasa kesal karena dia mengira Nonim yang mengadukan hal sepele kepada bosnya. Nonim memang memberitahu jika dia disuruh rekan kerjanya, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama In. Nonim merasa sedih mendengar ucapan In dan menjelaskan bahwa dia tidak nyaman dengan permintaan In. In mengira Nonim sangat egois karena permintaannya ini sangat sepele yang hanya meminta tanda tangan Tuan Mark saja. Dan karena masalah ini, semua proyek yang mereka lakukan bisa dalam masalah. Nonim sangat kesal dengan perkataan In dan memberitahunya bahwa kemarin Tuan Mark telah melecehkannya. In terkejut mendengar itu dan minta maaf karena dia tidak tahu bahwa hal seperti itu menimpa Nonim yang disebabkan olehnya. Ternyata Koji mendengar pembicaraan mereka dan tanpa diketahui Rena juga melihat Koji yang sedang menguping pembicaraan di sana. Setelah itu Rena menghampiri Koji dan mengatakan bahwa dia mendengar Koji memanggil karyawannya dalam rapat dan bertanya kenapa Koji melindungi Nonim. Koji menjawab ini tentang karyawannya. Rena kemudian mengingatkan Koji tentang mereka berdua, bahwa dia tidak akan pernah lupa, dan pastinya Koji tidak ingin Nonim sampai mengetahuinya. Pada saat sedang bekerja, Nonim menghampiri Koji sambil membawa nasi gulung untuk Koji. Koji duduk dan makan nasi gulung tersebut. Koji mengatakan bahwa dia sangat bangga karena Nonim sudah berani membela dirinya, dan apa yang Nonim katakan pada In sangat bagus. Nonim tersenyum mendengarnya. Koji lalu bertanya, apakah Nonim juga menyiapkan makanan penutup untuknya? Nonim pun menjawab tidak. Koji menunjuk ke arah wajah Nonim dan berkata bahwa bibirnya Nonim bisa jadi makanan penutup untuknya. Koji ingin mencium Nonim, tapi tiba-tiba pintu terbuka dan ternyata Hasobe yang datang. Karena tidak ingin ketahuan, Koji justru memarahi Nonim karena bibirnya yang selalu terlihat pucat dan itu membuat Nonim jadi kebingungan. Koji juga memarahi Hasobe karena dia masuk tidak mengetuk pintu dahulu. Tapi Hasobe merasa bingung karena dia tidak pernah mengetuk pintu sebelumnya ketika ingin masuk ke ruangan bosnya. Lalu Koji menyuruh Hasobe menyiapkan berkas dan segera keluar karena dia masih perlu mengajari sekretarisnya. Setelah Hasobe keluar, Koji minta maaf kepada Anonim karena tidak mau Hasobe mengetahuinya dulu karena Hasobe suka bergosip dan itu tidak baik untuk Nonim. Nonim pun memaafkan Koji
Kemudian Koji mendekati Nonim sehingga Nonim mengira kalau Koji ingin menciumnya. Tapi justru Koji menyuruhnya kembali bekerja karena dia akan mengajak Nonim pergi ke suatu tempat. Setelah pulang kerja, ternyata Koji mengajak Nonim belanja. Dia ingin membeli bahan makanan agar Nonim bisa membuat bekal untuknya. Mereka berdua pun membeli bahan-bahan makanan yang Koji sukai, mulai dari daging dan yang lainnya. Setelah berbelanja, mereka mampir untuk membeli minuman. Mereka tidak sengaja bertemu dengan klien lama Koji. Koji memperkenalkan Nonim sebagai sekretarisnya, sehingga membuat Nonim merasa sedikit kecewa. Setelah itu, Koji mengantarkan Nonim ke rumahnya. Koji khawatir ibu Nonim akan marah karena bersamanya sampai malam. Nonim mengatakan tidak apa-apa. Kemudian, Nonim masuk ke rumah dengan hati-hati karena sudah malam dan tidak mau membangunkan orang rumah. Tapi ternyata ibu Nonim belum tidur dan bertanya, Nonim dari mana saja dan siapa yang mengantarnya pulang. Nonim memberitahu ibunya kalau dia dari supermarket membeli bahan makanan dan diantar oleh bosnya. Nonim menaruh bahan makanan yang dibelinya, lalu ibunya memperingati Nonim untuk berhati-hati, jangan terlalu dekat dengan bos Jepangnya, karena bisa saja bosnya hanya menggoda Nonim, dan siapa tahu di Jepang dia sudah memiliki istri dan anak. Nonim meminta ibunya untuk tidak menyamaratakan semua orang Jepang, tapi ibunya menyuruh Nonim melihat tetangganya yang juga seperti itu, berpacaran dengan bos orang Jepang. Saat dia ke Jepang, ternyata sudah punya anak dan istri. Nonim yang tidak ingin mendengar ocehan ibunya, dia pun masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, seorang karyawan lain menyiapkan kopi untuk Koji. Nonim masuk dan melihat kopi di meja. Kemudian dia menambahkan gula di kopinya Koji. Hasobe memuji Nonim karena dia sangat tahu bosnya suka kopi yang manis. Koji mengatakan ini hal wajar karena sekretarisnya harus tahu dengan detail apa yang harus dilakukan. Sementara Rena melihat mereka dengan sangat kesal. Nonim lalu pergi ke toilet dan bertanya ke media sosial tentang keresahannya. Mengapa beberapa orang menyembunyikan hubungan mereka dari orang lain? Teman-temannya yang melihat postingan itu langsung bertanya, apakah Nonim sudah punya pacar? Nonim menceritakan bahwa dia sudah berpacaran dengan bos Jepangnya, tapi pacarnya itu tidak mau orang lain tahu tentang hubungan mereka. Kemudian teman-temannya menelpon Nonim. Temannya terdengar sangat senang mengetahui Nonim pacaran dengan bos Jepangnya itu. Tapi Nonim masih belum yakin dengan bosnya. Lalu teman-temannya meminta Nonim untuk mengajak pacarnya hangout bersama mereka agar bisa dicari tahu apa masalahnya. Saat sedang mencuci tangan, tiba-tiba Rena datang dan menanyakan Nonim bagaimana pekerjaannya. Nonim menjawab sangat bagus dan masih banyak yang harus dipelajari. Karena Nonim menjawab terlalu formal sehingga Rena merasa Nonim tertekan dan takut dengannya. Rena memberitahu Nonim bahwa orang Thailand suka mengatakan tidak dan itu membuatnya jengkel. Nonim berkata jika dia tidak seperti itu dan meminta Rena jika ingin menanyakan sesuatu maka tanyakan langsung padanya. Rena pun bertanya tentang hubungan Nonim dengan Koji, apakah mereka pernah berkencan? Nonim terdiam dan hendak memberitahu Rena tapi dia masih bimbang. Rena lalu berkata kalau dia tidak perlu jawaban dari Nonim karena dia bisa tahu dari tingkah laku Nonim. Rena juga memberitahu Nonim jika dia merasa kasihan terhadap Nonim karena dia belum mengenal banyak tentang Koji dan masih bimbang dengan hubungan mereka. Lalu Rena pergi. Setelah itu, Nonim terus memikirkan perkataan Rena sehingga dia mengikuti saran teman-temannya untuk mengajak Koji hangout bersama. Kemudian, Nonim mengajak Koji hangout bersama teman-temannya dan untungnya Koji mau ikut kemanapun Nonim pergi dan itu membuat Nonim tersenyum mendengarnya. Kemudian Koji dan Nonim datang ke tempat makan yang sudah ada teman-teman Nonim. Nonim dan Koji duduk di meja yang sudah disiapkan. Mereka saling memperkenalkan diri. Dua teman Nonim, Meo dan Poppy sangat heboh karena Koji yang sangat tampan. Kemudian teman-temannya bertanya, apakah Koji sudah lama tinggal di Thailand? Koji memberitahukan bahwa dia sudah beberapa tahun di Thailand dan kadang-kadang kembali ke Jepang. Salah satu teman Nonim bertanya, apakah Koji kembali ke Jepang untuk bertemu istri dan anak-anaknya? Mendengar hal itu, Nonim meminta teman-temannya untuk tidak bertanya hal seperti itu. Kemudian, Koji izin ke toilet, sehingga membuat teman-teman Nonim yakin Koji ke toilet untuk merenung pertanyaan barusan. Nonim meminta teman-temannya untuk tidak bertanya sesuatu hal yang membuat pacarnya tidak nyaman. Setelah itu, Nonim pergi menyusul Koji. Nonim mengejar Koji dan minta maaf karena teman-temannya mungkin membuatnya tidak nyaman. Koji memberitahu Nonim kalau dia baik-baik saja, dan teman-temannya hanya ingin mengenal dirinya saja. Tiba-tiba, Koji mendapat telepon dan minta izin untuk mengangkat telepon tersebut dan menyuruh Nonim untuk kembali ke teman-temannya dulu.
Teman-teman Noni masih menggosipi Koji, lalu Noni menyuruh mereka untuk berhenti, tapi mereka merasa ini penting untuk Nonim. Tidak lama kemudian, Koji datang dan minta maaf karena dia harus pergi, ada urusan pekerjaan yang mendadak. Teman-teman Nonim semakin yakin jika Koji pasti lari dari pertanyaan mereka dengan alasan ada pekerjaan. Hal ini membuat Nonim memikirkan perkataan teman-temannya dan ibunya yang pernah menasihatinya. Di sisi lain, Rena sudah kembali ke Jepang. Asistennya bertanya kenapa Rena cepat pulang dan terlihat murung. Apakah Koji sudah memiliki wanita lain? Rena hanya mengatakan tidak ada yang harus dilakukan sehingga dia pulang. Tiba-tiba Tuan Mark datang dan menghampiri Rena. Tuan Mark lalu bertanya apakah Rena sudah bertemu dengan wanita Koji? Rena berkata ternyata wanita itu sangat terlihat biasa saja. Tuan Mark memegang tangan Rena dan berkata jangan khawatir, dia hanya gadis biasa. Rena justru memarahi Tuan Mark karena dia tidak becus menangani satu wanita saja. Tuan Mark berjanji kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk Rena. Tapi Rena meminta Tuan Mark untuk tidak melakukan apapun untuknya karena Tuan Mark tidak berguna. Tuan Mark terlihat kecewa dengan perkataan Rena. Kemudian Rena meninggalkan Tuan Mark. Kemudian asisten Rena menyuruhnya untuk bersikap baik pada Tuan Mark karena dia sudah datang ke Jepang hanya untuk menemui Rena. Rena menjawab tidak perlu baik padanya karena dia tidak ingin memanfaatkan Tuan Mark lebih lama lagi. Di sisi lain, Noni membawakan kopi seperti biasanya untuk Koji. Dia terlihat seperti ada yang mengganggu pikirannya, sehingga Koji bertanya pada Nonim apa yang sedang Nonim pikirkan. Jika ada yang ingin Nonim tanyakan, maka tanyakan langsung padanya. Nonim lalu bertanya, apakah dia benar berkencan dengan Koji? Karena dia merasa Koji datang sangat manis dengannya, karena bisa berubah tiba-tiba seperti tidak peduli padanya. Dan tentang semalam saat Koji mengatakan akan bekerja padahal sudah malam, dan Noni sebagai sekretarisnya tidak tahu. Koji menjawab dia benar-benar bekerja malam itu dan ada hal yang mendesak. Kemudian Koji memeluk Nonim dari belakang dan membuat Nonim terkejut. Koji mengatakan bahwa dia sedang meredakan kemarahan pacarnya. Koji minta maaf pada Nonim. Setelah dipeluk sang pacar, Nonim akhirnya merasa sedikit baikan. Lalu Koji memberitahu Nonim bahwa dia sedang banyak pekerjaan dan pikiran, sehingga dia sangat lelah dan ingin dipeluk oleh Nonim. Nonim pun memeluknya dan bertanya apakah Koji merasa lebih baik. Koji menjawab belum. Nonim bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Koji tidak lelah lagi. Koji menunjuk bibirnya yang artinya dia ingin dicium. Saat Koji hendak mencium Nonim, tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Lagi-lagi Hasobe datang di saat yang tidak tepat. Nonim pura-pura batuk dan izin keluar untuk minum. Lalu Koji memarahi Hasobe karena datang tanpa ada urusan dengannya dan menyuruhnya pergi. Namun Hasobe mengatakan bahwa Rena sudah kembali ke Jepang, tapi Koji tidak memperdulikannya lagi. Hasobe berkata dia merasa jika Rena merencanakan sesuatu, dia meminta Koji untuk selalu waspada kepada Rena. Beberapa hari kemudian, Nonim merasa gelisah karena Koji tidak menjawab pesannya selama beberapa hari dan tidak mengabarinya sejak pergi ke Korea untuk pekerjaan. Rekan kerjanya datang dan bertanya kapan bos mereka pulang. Nonim memberitahukan jika bos mereka akan pulang beberapa hari lagi. Rekan kerjanya sangat senang dan memuji Nonim karena bekerja sangat baik sebagai sekretaris bosnya. Saat jam istirahat, Nonim masih saja sibuk dengan ponselnya untuk melihat pesan dari Koji, tapi tidak ada pesan yang masuk. Sehingga dia ingin mengirim pesan pada Koji, tapi dia bingung. Tiba-tiba rekan kerjanya datang memberitahukan bahwa ada klien yang ingin bertemu dengan Nonim. Nonim heran karena dia tidak ada janji apa-apa dengan kliennya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa Tuan Mark yang ingin menemuinya. Tentu saja membuat Nonim terkejut mendengarnya. Tidak lama kemudian, Mine datang dan mengatakan bahwa dia diminta bosnya untuk menemani Nonim bertemu dengan kliennya. Mereka pun pergi ke ruang rapat untuk bertemu dengan Tuan Mark. Di sana, Tuan Mark memberitahu Nonim bahwa dia masih marah karena kelakuan Koji waktu itu. Dia juga datang ke sana untuk minta maaf pada Nonim atas kelakuannya. Nonim mengatakan dia memaafkan Tuan Mark dan sebaiknya mereka hanya membicarakan tentang pekerjaan saja dan tidak membicarakan yang lainnya. Nonim juga memberitahu Tuan Mark jika dia sebenarnya masih sangat marah karena kelakuan Tuan Mark waktu itu dan ingin melaporkannya ke polisi. Namun dia memutuskan untuk memaafkan Tuan Mark karena Tuan Mark sudah minta maaf padanya. Nonim meminta Tuan Mark untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kemudian, Tuan Mark meminta Nonim untuk jangan terlalu percaya pada Koji, karena dia belum mengenal bosnya dengan baik seperti Tuan Mark. Tuan Mark bahkan meminta Nonim untuk menghubunginya jika dia kecewa pada Koji.
Nonim dan Mine saling bertatapan, kemudian Mine menyuruh Nonim untuk kembali bekerja karena Tuan Mark mulai membicarakan di luar pekerjaan. Kemudian, Nonim dan Mine pergi meninggalkan Tuan Mark. Saat di rumah, Nonim masih terlihat gelisah karena tidak ada kabar apapun dari Koji dan dia kepikiran perkataan Tuan Mark jika dia belum mengenal Koji dengan baik. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, Nonim ingin bertanya pada Koji dan menyuruhnya makan. Tapi dia malah bertanya pada teman-temannya tentang Koji yang belum ada kabar. Teman-temannya merasa curiga karena Koji tidak membalas ataupun mengabari Nonim. Bisa saja di Korea, Koji mempunyai pacar dan hal ini membuat Nonim gelisah dan minta teman-temannya untuk tidak berpikir seperti itu. Teman-temannya menyarankan Nonim untuk berselfie mempesona dan mempostingnya di akun media sosial agar Koji melihatnya. Nonim pun mencoba saran dari teman-temannya. Namun saat berselfie, Nonim tiba-tiba terkejut melihat Mine memanggilnya dan bertanya apa yang Nonim lakukan. Nonim beralasan dirinya sedang gatal karena ada serangga yang masuk ke bajunya. Mine menyuruh Nonim untuk berhati-hati lalu dia pergi. Saat waktunya pulang, rekannya bertanya kenapa Nonim belum pulang. Nonim menjawab dia akan pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nonim yang melihat temannya terlihat cantik hari ini, dia pun bertanya apakah dia ada janjian dengan pacarnya. Temannya pun membenarkan perkataan Nonim. Kemudian, temannya pun berpamitan karena dia akan berkencan dan menyuruh Nonim untuk mencari pacar juga agar dia bisa makan malam bersama pacarnya. Setelah itu, Nonim membawa berkas ke ruangan bosnya. Nonim berkata kalau dia sangat merindukan pacarnya. Tiba-tiba dia terkejut karena Koji datang ke ruangannya dan itu membuat Nonim sangat senang karena Koji sudah kembali. Nonim mengatakan dia sangat merindukan Koji. Lalu Nonim bertingkah nakal, dia memeluk Koji dan mendorongnya. Tapi tiba-tiba Mine menegurnya, dan ternyata itu hanya khayalan Nonim saja. Mine menyuruh Nonim untuk segera pulang karena sudah malam. Nonim masih merasa gelisah dan menatap layar ponselnya menunggu kabar dari Koji. Keesokannya, Nonim bekerja sambil melihat ponselnya, berharap ada kabar dari pacarnya. Rekan kerjanya menghampiri Nonim karena Nonim terlihat pucat dan menyuruhnya untuk istirahat karena besok akhir pekan. Kemudian, rekan kerjanya menggosipi akun media sosial milik bos mereka, dan hal ini membuat Nonim merasa penasaran. Nonim juga tidak tahu jika Koji memiliki akun media sosial. Karena penasaran, Nonim juga melihat akun media sosial milik bosnya. Rekan kerjanya merasa iri dengan Rena karena bosnya terlihat serasi dalam postingan tersebut. Karena hal itu, membuat Nonim tambah gelisah menatap ponselnya karena belum mendapat kabar apapun dari Koji. Saat pulang, ibu Nonim bertanya, kenapa Nonim terlihat pucat dan lesu? Lalu ibunya menyuruh Nonim untuk mandi dan istirahat karena besok libur. Kakaknya juga menggoda Nonim dan membuatnya kesal dan masuk ke kamarnya. Nonim masih memikirkan perkataan rekan-rekan kerjanya tentang Koji. Dan dia masih belum menerima kabar apapun dari Koji. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata Koji menelponnya. Koji memberitahu Nonim jika dia kehilangan ponselnya di hari pertamanya di Korea. Sehingga dia tidak bisa mengabarinya dan sekarang dia menggunakan ponsel Hasobe. Lalu Nonim bertanya apa alasan Koji menelponnya. Koji menjawabnya tidak ada salahnya jika dia menelpon pacarnya. Kemudian Koji mengajak Nonim untuk pergi bersamanya esok hari dan itu akan menjadi kencan pertama mereka. Nonim merasa sangat senang karena mendapat kabar dari Koji, bahkan dia diajak kencan oleh pacarnya. Koji juga mengatakan kalau dia sangat merindukan Nonim. Keesokan harinya, Nonim langsung mencoba banyak pakaian di lemarinya untuk kencan hari ini. Setelah itu, mereka pun bertemu di tempat yang telah dijanjikan. Nonim terpaku melihat Koji setelah lama tidak bertemu. Koji memanggil Nonim, lalu bertanya apakah dia masih ingat dengannya karena dia tidak berpakaian seperti biasanya. Nonim memberitahu Koji bahwa dia tentu saja mengenali pacarnya. Kemudian, Koji menggandeng tangan Nonim dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata Koji mengajak Nonim untuk memilih ponsel untuknya karena ponselnya hilang. Koji bertanya, ponsel mana yang Nonim suka? Koji kemudian menunjukkan Nonim dan mengatakan ini yang dia suka. Nonim malu dan mengatakan bahwa ponsel yang dimaksudnya. Koji ingin membelikan ponsel untuk Nonim, tapi Nonim menolaknya karena dia tidak mau berhutang lagi. Tapi Koji meminta Nonim untuk membayarnya dengan yang lain sambil melihat tubuh Nonim. Nonim langsung menutup dadanya dengan malu. Setelah membeli ponsel, Nonim bertanya pada Koji, apakah kencan mereka hanya mengantarkan Koji membeli ponsel? Koji berkata bahwa kencan mereka baru dimulai setelah ini.
Setelah itu, Koji mengajak Nonim menonton di bioskop sambil menggenggam tangan Nonim dengan erat. Nonim menyandarkan kepalanya di bahu Koji, kemudian Koji memejamkan matanya sehingga Nonim mengira Koji tertidur. Koji mengatakan dia hanya ingin merilekskan matanya karena dia masih lelah dari perjalanan bisnisnya. Setelah film selesai, Nonim mengajak Koji untuk makan di restoran, tapi Koji menolak karena selama beberapa hari di Korea, dia belum makan masakan yang dibuat Nonim dan sekarang dia ingin makan masakan pacarnya. Nonim lalu bertanya, apakah maksud Koji memintanya untuk memasak di rumah Koji dan menggunakan alasan ini untuk mengajaknya ke rumah? Koji pun mengiyakannya dan bertanya, apakah Nonim mau memasak untuknya? Nonim pun menyetujuinya, kemudian mereka pergi ke rumah Koji dengan menggunakan motor. Nonim terlihat sangat senang karena Koji memintanya untuk memeluknya agar dia tidak jatuh dari motor. Mereka berdua terlihat sangat bahagia saat itu. Setibanya di rumah Koji, Nonim langsung mulai memasak untuk makan malam mereka. Koji menawarkan minuman kepada Nonim, tapi Nonim menolaknya dan bertanya, apakah Koji menyuruhnya minum agar dia mabuk? Koji hanya tertawa mendengarnya karena Nonim berpikir seperti itu. Kemudian Koji memeluk Nonim yang sedang masak. Setelah makanan sudah siap, Nonim menyiapkan di meja makan dan mulai makan. Koji meminta disuapi oleh Nonim, sehingga Nonim mengejek Koji dan membuat makanan itu mengenai leher Nonim. Koji lalu menawarkan dirinya untuk membersihkan makanan itu dari leher Nonim. Koji menyuruh Nonim menutup matanya, dan ternyata Koji membersihkan makanan tersebut menggunakan bibirnya, dan itu membuat Nonim terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Nonim menjadi kesal karena ada bekas kecupan di lehernya. Dia merasa bingung harus bagaimana menutupnya. Koji mengatakan, apa Nonim ingin lagi di sebelahnya? Tapi Nonim menolaknya dengan kesal. Sementara Koji hanya tersenyum melihat tingkah Nonim yang kebingungan. Saat pulang ke rumah, Nonim berjalan hati-hati agar ibunya tidak terbangun. Tapi ternyata ibunya belum tidur dan melihat Nonim yang masuk secara diam-diam. Nonim kaget dan duduk di tangga. Ibunya bertanya, kenapa Nonim berjalan mengendap-endap dan tidak memberitahu ibunya jika dia sudah pulang. Nonim mengatakan kalau dia tidak ingin membangunkan ibunya. Kemudian ibunya merasa curiga karena Nonim terlihat menutupi lehernya. Sehingga ibunya bertanya, kenapa dengan leher Nonim? Nonim terkejut dan bingung harus menjawab apa. Ibunya ingin melihat leher Nonim, tapi Nonim melarangnya. Nonim mencari alasan untuk mengalihkan perhatian ibunya dengan mengatakan mobil siapa yang ada di rumah mereka. Ibunya memberitahu Nonim bahwa tantenya sangat membutuhkan uang dan menjual mobilnya pada ibunya dengan harga yang lumayan murah. Kakak laki-lakinya juga membutuhkan mobil untuk kerja. Akhirnya, ibunya harus memberikan uang pada tantenya dan ibunya harus melunasi mobil itu. Nonim sangat kesal karena mereka tidak memikirkan cara membayar hutang, padahal mereka juga harus bayar tagihan lainnya. Ibunya menyuruh Nonim untuk membiarkan kakak laki-lakinya melunasi mobilnya. Tapi Nonim sangat khawatir karena kakaknya juga baru bekerja, bagaimana akan melunasi mobil itu. Ibu Nonim bersikeras agar kakaknya yang akan mengatasi masalah ini, dan Nonim urus saja urusannya sendiri. Nonim pun jadi kesal dan masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Nonim seperti biasa rapat di kantornya, tapi dia tidak bisa fokus karena kejadian semalam. Koji terus memandangi Nonim yang terlihat tidak fokus pada saat rapat. Nonim masih membayangkan kejadian waktu di rumah Koji kemarin, dan tanpa sadar dia berteriak jangan. Hal ini tentunya membuat semua orang terkejut. Nonim pun beralasan bahwa dia kedinginan dan meminta AC ruangan itu dikecilkan. Sementara Koji hanya bisa tertawa melihat Nonim kebingungan dan salah tingkah karena tidak bisa fokus dalam rapat. Kemudian Nonim melakukan presentasi tapi dia masih tidak fokus karena sial yang dipakai di lehernya untuk menutupi bekas ciuman Koji. Koji hanya tersenyum melihat tingkah Nonim yang tidak nyaman dengan sial itu untuk menutupi lehernya. Mine lalu bertanya alasan Nonim terus memegang sialnya karena dia terlihat seperti orang sakit. Nonim mengatakan hari ini dia kurang enak badan dan dia akan berusaha menjaga kesehatannya. Koji tahu alasan Nonim menggunakan sial itu sehingga dia mengejeknya dengan mengisyaratkan bibirnya yang ditutupi dengan tangannya. Hal ini membuat Nonim sangat kesal dan memberitahu Koji untuk tidak membahasnya. Tingkah mereka berdua membuat semua orang bingung. Mine bertanya, apakah mereka berdua sedang marahan? Noni menjawab tidak. Kemudian dia melanjutkan presentasinya. Saat jam makan siang, Koji menelpon Nonim untuk menyiapkan kotak bekal untuknya dan membawakannya ke ruangannya.
Koji mengintip ke jendela untuk mengecek apakah Nonim akan masuk ke ruangannya. Koji mengira Nonim hendak masuk ke ruangannya, sehingga dia bertingkah seperti ingin memeluk Nonim. Tapi ternyata Hasobe yang datang. Hasobe memeluk Koji dan bertanya apakah bosnya sangat menantikan kehadirannya, sehingga bertingkah seperti ini. Koji pun kesal dan menanyakan alasan Hasobe datang ke ruangannya. Hasobe memberitahukan bahwa Nonim menyuruh bosnya untuk menunggu karena dia sedang menyiapkan makan siang untuknya. Hasobe meminta Koji untuk tidak terlalu kejam dengan sekretarisnya karena dia tidak mau mencari sekretaris lain lagi jika Nonim mengundurkan diri. Koji tidak memperdulikan perkataan Hasobe, dia hanya ingin Hasobe segera pergi dari ruangannya. Setelah Hasobe keluar, Koji mengira Nonim ingin masuk ke ruangannya, dia pun bersiap akan memeluknya. Tapi ternyata Hasobe datang lagi dengan alasan mengingatkan rapat. Itu membuat Koji semakin kesal dan menyuruhnya cepat pergi dari sana. Koji sudah merasa kesal karena Nonim terlalu lama dan bertanya-tanya apakah Nonim menghindarinya. Saat ada yang mengetuk pintu, Koji mengira Hasobe yang akan masuk lagi, sehingga dia bersiap akan memukulnya. Dan ternyata Nonim yang masuk. Nonim terkejut karena bosnya hendak memukulnya. Koji memberitahu Nonim, dia pikir itu Hasobe yang masuk. Kemudian dia memberitahu kekesalannya karena Nonim membuatnya menunggu terlalu lama. Koji meminta Nonim untuk menyuapinya, tapi Nonim menolak karena dia harus kembali ke mejanya karena banyak pekerjaan. Koji langsung marah dengan manja dan meminta Nonim untuk menyuapinya, atau jika tidak, dia akan memakan yang lainnya. Nonim berkata, dia tidak tahu kalau Koji orangnya seperti ini, padahal sebelumnya dia terlihat pendiam. Kemudian Koji memberitahu Nonim bahwa dia seperti ini sejak bersama Nonim. Tiba-tiba Koji mendapat telepon yang mengabarkan kalau sebentar lagi dia akan rapat dengan klien, sehingga membuatnya kesal. Sementara Nonim senang dan mengatakan akan segera menyiapkan berkas untuk rapat. Tuan Mark melakukan presentasi di mana produk mereka berhasil mencapai targetnya dan memberi penghargaan pada Koji. Semuanya pun bertepuk tangan dan memuji Koji karena idenya yang berhasil. Kemudian, Tuan Mark memberikan proyek baru pada Koji, tapi Koji merasa curiga dan membisiki Nonim karena dia merasa aneh kenapa Tuan Mark menyerahkan proyek ini kepadanya. Padahal, Tuan Mark terlihat tidak suka padanya. Nonim menyuruh Koji berpikir positif. Mungkin Tuan Mark mempercayakan proyek penting ini pada Koji, sementara Tuan Mark hanya tersenyum melihat mereka berdua. Setelah rapat selesai, Nonim membuat kopi. Saat akan kembali ke mejanya, dia bertemu dengan Tuan Mark. Tuan Mark lalu bertanya apakah Nonim masih marah padanya karena dia merasa Nonim menghindarinya. Nonim menjawab kalau dia tidak marah lagi dan dia harus kembali bekerja. Tuan Mark ingin mengajak Nonim untuk makan siang bersamanya, tapi Nonim merasa seharusnya dia tidak pergi bersamanya. Koji datang dan melihat mereka sedang mengobrol. Lalu, Tuan Mark meminta Nonim membuatkan teh untuknya. Saat Nonim akan pergi, Tuan Mark menahan tangan Nonim dan terkejut melihat bekas ciuman yang ada di leher Nonim yang ditutupinya dengan syal. Tuan Mark lalu bertanya apakah ini perbuatan Koji. Nonim bingung harus berkata apa, tapi tiba-tiba Koji datang dan membawa Nonim pergi dari sana menuju ruangan penyimpanan. Nonim merasa bingung karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Koji memberitahu Nonim bahwa dia tidak boleh berduaan dengan pria lain karena itu membuatnya cemburu. Oleh karena itu, Nonim harus diberi hukuman yaitu menciumnya. Nonim merasa Koji sekarang tidak seperti yang dulu pendiam dan kejam, tapi sekarang dia terlihat manja dan selalu ingin berduaan dengannya. Saat pulang ke rumah, Nonim melihat kakaknya yang sedang menata barang jualannya karena dia mulai bekerja sebagai sales. Nonim bertanya pada ibunya, apakah kakaknya sudah mulai bekerja dan dari mana kakaknya mendapat uang untuk membeli barang-barang itu. Ibunya menjawab, dia meminjam uang dari bibinya dan kakaknya akan mengembalikannya kalau semua barangnya sudah terjual. Nonim merasa kesal dan menyuruh mereka berhati-hati karena zaman sekarang banyak penipu. Bagaimana jika barangnya tidak terjual dan bagaimana mereka akan melunasi hutangnya? Ibunya justru memarahi Nonim karena dia terlihat tidak mendukung kakaknya. Hal ini membuat Nonim ingin marah karena dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya peduli untuk tagihan mereka. Keesokannya di kantor, Nonim merasa gelisah karena tagihannya yang sangat banyak dan harus mendapatkan uang. Tiba-tiba rekannya datang menanyakan keadaan Nonim yang terlihat pucat dan cemas. Rekan kerjanya juga curhat dengan pekerjaannya yang akan mengurus bos baru yang akan bekerja di perusahaan mereka dan posisinya lebih tinggi dari bosnya. Nonim kemudian berkata,
bahwa dia sudah melewati masa percobaan, jadi dia bisa minta kenaikan gajinya. Rekan kerjanya menyuruh Nonim untuk membicarakannya dengan bosnya sendiri. Hal ini membuat Nonim merasa gelisah dan bingung, harus bagaimana meminta kenaikan gaji pertamanya pada bosnya. Koji lalu datang. Ia melihat Nonim yang terlihat seperti ada yang ingin disampaikannya kepadanya. Namun, Nonim tidak berani dan mengatakan tidak ada yang mau dia katakan. Koji justru menggoda pacarnya. Apakah Nonim ingin mengajaknya pergi ke ruangan penyimpanan? Tapi dia masih ada rapat. Nonim merasa bingung harus bagaimana mendiskusikan gajinya yang dia perlu untuk membayar tagihannya. Setelah bertemu dengan klien, Nonim terlihat tidak fokus dan tidak mendengarkan kliennya. Hal ini membuat Koji penasaran alasan Nonim terlihat tidak fokus seharian ini. Koji menyuruh Nonim untuk fokus saat bekerja, kemudian dia mengajaknya makan karena mungkin Nonim belum makan sehingga tidak fokus. Namun Nonim menolak dan akan kembali bekerja. Kemudian Koji memberitahu Nonim bahwa dia yang sekarang meminta Nonim makan bersamanya sebagai pacar, bukan sebagai bosnya. Nonim pun tidak bisa menolak ajakan pacarnya dan ikut bersama Koji. Koji lalu bertanya apa yang ingin Nonim bicarakan kepadanya, tapi tiba-tiba Nonim mendapat telepon dari tantenya, sehingga dia minta izin untuk mengangkat teleponnya. Nonim semakin banyak pikiran karena tantenya sangat membutuhkan uang dan meminta Nonim untuk segera membayarkan hutang mobilnya, karena dia benar-benar membutuhkan uang sekarang. Nonim terkejut karena ibunya menyuruh tantenya untuk meminta Nonim dulu yang membayar hutangnya, sementara Nonim tidak bisa menolaknya, sehingga dia mengatakan akan segera membayarnya. Koji melihat Nonim kembali dengan wajah gelisah dan bertanya ada masalah apa. Nonim ingin memberitahu Koji, tapi tiba-tiba giliran Koji yang mendapat telepon bahwa perusahaan akan memotong anggaran mereka hingga setengah dan bos akan datang. Kemudian Koji bertanya lagi apa yang ingin dibicarakan oleh Nonim, tapi Nonim mengatakan tidak ada yang ingin disampaikannya. Nonim yang mendengar Koji masih mengeluarkan uang untuk perusahaan sehingga dia tidak berani mendiskusikan kenaikan gajinya. Hal ini membuat Nonim semakin bingung harus bagaimana membayar hutang pada tantenya dan tagihan bulanannya. Kemudian Nonim melihat uang yang diperlukan saat ini untuk membayar tagihan dan tantenya semakin membuat dirinya merasa bingung harus bagaimana. Keesokan harinya, Nonim terlihat sedang sibuk mengerjakan hal lain. Kemudian rekan kerjanya menghampiri Nonim yang membuatnya terkejut dan langsung menutup teleponnya. Rekan kerjanya bertanya apa Nonim bekerja sampingan. Nonim langsung mengelak dan bertanya pada rekannya apa ada yang bisa dibantu. Rekan kerjanya hanya ingin mengajak Nonim makan siang bersama di restoran dekat kantor mereka yang baru saja buka karena ada diskon. Tapi Nonim menolaknya karena dia lagi membutuhkan uang dan dia tidak sanggup membuang-buang uang untuk makan. Nonim minta maaf pada rekan kerjanya karena dia tidak bisa ikut dengan alasan harus mengerjakan sesuatu. Lagi pula, dia sudah membawa bekal dari rumah. Hal ini dilihat oleh Koji dari dalam ruangan. Kemudian, Nonim melanjutkan pekerjaannya di laptop. Nonim kembali terkejut dan menutup laptopnya saat Koji memanggilnya dan mengajaknya makan siang. Tapi Nonim menolak dengan alasan dia sedang diet. Koji berkata bahwa Nonim tidak gendut, kenapa harus diet? Tubuh Nonim juga bagus, dia sangat menyukainya. Tapi Nonim tetap tidak mau dan pergi meninggalkan Koji, sehingga membuat Koji merasa penasaran apa yang Nonim pikirkan. Saat di rumah, Nonim terus mengerjakan pekerjaan sampingannya saat larut malam, sehingga membuatnya lelah. Keesokan harinya, Nonim terlihat tidak fokus bekerja di kantor dan tidak ingin pergi dari laptopnya. Melihat itu, Koji mengajak Nonim keluar. Koji mengajak Nonim berbelanja bahan makanan agar Nonim bisa memasak di apartemennya. Tapi Nonim menolak karena dia sangat lelah, jadi sebaiknya dia pulang saja. Koji pun mengantarnya pulang. Lalu Koji bertanya kenapa Nonim terlihat sangat lelah akhir-akhir ini dan meminta Nonim untuk memberitahukannya jika ada masalah. Nonim mengatakan dia hanya kelelahan bekerja dan ingin istirahat. Setelah mobil Koji pergi menjauh, Nonim tidak masuk ke rumahnya, melainkan pergi ke kafe di dekat rumahnya untuk melanjutkan pekerjaan sampingannya. Nonim terlihat sangat lelah karena sudah bekerja seharian. Tiba-tiba Koji menelponnya dan bertanya apakah Nonim sudah mau tidur. Nonim berbohong kalau dia ingin mandi dulu sebelum tidur, padahal dia masih sibuk mengerjakan pekerjaannya di kafe. Koji terdiam mendengarnya dan tanpa Nonim ketahui, ternyata Koji ada di dekat kafe itu dan melihat Nonim yang sedang sibuk dengan laptopnya dan kertas-kertas di atas meja dengan wajahnya yang terlihat sangat lelah. Keesokan harinya, seperti biasa, Nonim membawakan makan siang dan kopi untuk Koji ke ruangannya.
Nonim terlihat sangat pucat dan lemas, seperti tidak tidur selama beberapa hari. Koji lalu bertanya alasan Nonim terlihat begitu lelah dan apakah ada yang perlu dibicarakan dengannya. Tapi Nonim hanya mengatakan bahwa dia hanya kecapean. Saat akan keluar dari ruangan bosnya, tiba-tiba Nonim merasa sangat pusing dan pandangannya mulai kabur. Karena terlalu lemas, Nonim akhirnya pingsan dan hampir terjatuh. Tapi untung saja Koji langsung menangkapnya dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Nonim tersadar dan melihat dirinya ada di rumah sakit dengan Koji yang mencemaskan keadaannya. Tidak lama kemudian, perawat datang memberitahukan bahwa Nonim baik-baik saja. Hal ini disebabkan kelelahan dan kurang tidur. Dia harus menunggu impusnya habis, setelah itu boleh pulang. Koji berkata, kenapa Nonim kurang istirahat? Apakah terlalu banyak beban kerja? Karena dia sangat khawatir dengan keadaan Nonim. Nonim lalu minta maaf karena membuat Koji mengkhawatirkannya. Koji pun memeluk Nonim dan memberitahukan bahwa dia akan rapat di Jepang untuk beberapa hari, sementara Nonim bisa cuti agar bisa pulih. Setelah pulang ke rumah, tiba-tiba Tuan Mark mengirimkan pesan yang menanyakan keberadaan Nonim, tapi Nonim tidak memperdulikannya. Saat masuk rumah, Nonim sudah dihadang beberapa pertanyaan dari ibunya, dari mana dan kenapa pulang terlambat, apakah Nonim masih berhubungan dengan bos Jepangnya? Nonim merasa kesal karena ibunya terus berpikiran negatif tentangnya. Ibunya menyuruh Nonim untuk berhati-hati dan jangan selalu percaya pada bosnya. Nonim merasa sangat kesal dan tidak tahan lagi dengan ocehan ibunya yang terus tidak percaya dengan pekerjaannya. Kemudian, Nonim memberitahu ibunya bahwa bosnya sekarang sedang ada urusan, sehingga dia belum bisa mendiskusikan gajinya. Nonim mengambil berkas-berkas pekerjaan sampingannya sebagai penerjemah. Dia melakukan segalanya untuk mendapatkan bayaran. Jika tidak, siapa yang akan membayar hutang-hutang ibunya? Ibunya terkejut kenapa dia tidak tahu selama ini. Nonim mengatakan karena ibunya tidak pernah bertanya apa yang dilakukannya selama ini, apakah dia merasa lelah atau tidak, dan semua ini ia lakukan untuk membayar hutang-hutang ibunya. Ibunya tidak menyangka jika putrinya selama ini banting tulang untuk membayar hutang keluarganya hingga pulang larut malam, dan justru dia berpikir negatif pada putrinya. Nonim meminta ibunya untuk segera membayar hutangnya karena dia sudah membayar beberapa hutangnya tapi belum cukup membayar penuh hutang ibunya yang banyak. Kemudian, Nonim pergi dari rumah dengan kekesalannya dan membuat ibunya merasa khawatir padanya. Nonim menuju kafe terdekat di rumahnya dan dia menangis karena apa yang sudah terjadi selama ini. Dengan susah payah, dia mengumpulkan uang untuk membayar hutang ibunya, tapi ibunya malah tidak percaya padanya. Tiba-tiba, ponsel Nonim berbunyi. Ternyata Koji yang menelpon dan bertanya di mana Nonim sekarang. Nonim menjawab kalau dia sedang berada di kafe dekat rumahnya. Beberapa saat kemudian, Koji pun datang. Nonim langsung memeluk Koji karena dia datang di saat dia membutuhkan support setelah apa yang terjadi dengannya. Koji mencoba menenangkan Nonim dan minta maaf karena datang terlambat. Setelah itu, Koji dan Nonim mencari udara segar di rooftop. Nonim mengatakan dia merasa lebih baik setelah melihat pemandangan dari atas sana. Lalu, Koji meminta Nonim untuk memberitahukan masalahnya karena dia adalah pacarnya. Dan jika Nonim tidak mau memberitahunya, maka dia tidak akan memaksanya. Nonim akhirnya memberitahu Koji bahwa dia sedang ada masalah keluarga karena hutang ibunya dan kebiasaan hutang ibunya yang harus dia tanggung. Nonim terkejut saat Koji menanyakan tentang kerja sampingan yang dilakukannya. Lalu Koji memberitahukan Nonim jika dia sudah tahu dan merasa sangat bersalah karena sebagai pacarnya, dia justru tidak bisa menghibur Nonim. Saat itu Koji berpikir bahwa dirinya bukan pacar yang baik. Tapi Nonim malah bahagia punya pacar terbaik di dunia seperti Koji. Setelah itu, Koji menawarkan Nonim untuk mengantarnya pulang ke rumah. Namun, Nonim belum mau kembali ke rumah karena perdebatan dengan ibunya. Sehingga, dia memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Tapi Koji tidak mengizinkannya. Lebih baik Nonim tinggal di apartemennya saja. Nonim pun menyetujuinya. Setibanya di apartemen, Koji menyiapkan susu panas untuk Nonim. Saat Nonim meminumnya, dia kepanasan. Lalu Koji memegang bibir Nonim sambil meniupnya. Kemudian Koji menyuruh Nonim minum susunya dengan hati-hati karena dia akan membersihkan kamarnya agar Nonim bisa tidur di sana. Namun Nonim menolak karena dia bisa tidur di sofa saja. Lagi pula dia tidak enak membiarkan tuan rumah tidur di sofa. Tapi justru Koji mengatakan dia tidak akan tidur di sofa tapi akan tidur di kamarnya bersama pacarnya. Mendengar hal itu membuat Nonim terkejut dan meminta Koji jangan bercanda. Oleh karena itu, Koji menyuruhnya untuk memutuskan di mana dia akan tidur, di kamarnya atau di sofa.
Nonim pun akhirnya memilih tidur di kamar Koji, sementara Koji tidur di sofa. Saat asik nonton TV, tiba-tiba Nonim datang. Dia tidak bisa tidur karena tempat baru, sehingga dia ingin nonton TV dan menyuruh Koji yang tidur di kamarnya. Kemudian Koji menyuruhnya untuk nonton TV bersama. Awalnya, Nonim terlihat malu-malu dekat Koji, tapi saat Koji mendekatinya dan menyelimutinya, Nonim hanya diam saja. Sehingga beberapa saat kemudian mereka ngantuk dan tertidur karena sudah larut malam. Keesokan harinya, Nonim terbangun karena aroma masakan yang dibuat Koji. Nonim tidak menyangka, ternyata pacarnya pandai memasak. Koji mengatakan bahwa sebelumnya Nonim selalu membuatkan bekal untuknya, jadi kali ini dia akan memasak untuk Nonim. Nonim sangat senang, kemudian mencoba makan masakan Koji, dan ternyata masakan Koji sangat enak. Dia ingin sarapan seperti ini setiap hari. Koji menjawab, kalau begitu tinggallah bersamanya. Nonim mengatakan, bagaimana bisa dia punya rumah dan harus kembali pada keluarganya. Kemudian Koji menanyakan keputusan Nonim tentang masalahnya dengan ibunya. Nonim menjawab, dia belum bisa memikirkan hal itu. Dia masih merasa canggung karena pertengkaran dengan ibunya. Kemudian Koji menyuruh Nonim menghabiskan makanannya agar tidak terlambat masuk kantor. Setelah itu, mereka berangkat ke kantor bersama, sementara Nonim merasa gelisah. Koji lalu bertanya, kenapa Nonim bertingkah aneh? Nonim mengatakan bahwa dia merasa tidak enak berangkat dengan Koji ke kantor. Dia tidak mau orang kantor mengetahui hubungan mereka, karena nanti pasti akan ada gosip lagi. Koji bertanya, jadi apa yang harus dia lakukan? Kemudian, Nonim meminta Koji untuk menurunkannya di jalan dekat kantor mereka, karena dia bisa menuju kantor sendiri. Setibanya di kantor, Nonim terkejut melihat Koji yang belum naik ke ruangannya. Padahal dia sudah berniat untuk menghindari berangkat bersama. Kemudian Koji menggandeng tangan Nonim, dan itu membuat Nonim terkejut karena ada pegawai yang hendak naik, sehingga dia langsung memutuskan lari meninggalkan Koji. Kemudian beberapa rekan kerjanya menatap Nonim saat dia hendak bawakan kopi ke ruangan bosnya. Nonim merasa bingung dan menoleh ke arah mereka, tapi mereka justru langsung bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Nonim masuk ke ruangan bosnya dan bertanya, kenapa wajah bosnya cemberut? Koji mengatakan ada yang ingin dia bicarakan. Koji ingin mencium Nonim, tapi Nonim malah menghindar. Koji bertanya, kenapa Nonim tidak ingin hubungan mereka diketahui banyak orang, dan kenapa Nonim takut digosipi? Nonim menjelaskan, dia mengkhawatirkan Koji dan tidak mau rekan kerjanya merasa iri terhadapnya, karena dia pacaran dengan bosnya. Koji merasa bangga dan tidak menyangka Nonim berpikiran dewasa dan jauh ke depan. Koji ingin memberi hadiah pada Nonim. Saat akan menciumnya, tiba-tiba pintu ruangan diketuk dan terdengar Hasobe yang memanggilnya. Hal itu membuat Nonim senang dan langsung pergi meninggalkan Koji, sementara Koji merasa kesal pada Hasobe. Di sisi lain, Rena menyuruh asistennya mengirim email hasil rapat tadi untuk memberitahu semua staf di kantor Bangkok dan sisanya akan dia tangani. Kemudian di apartemen Koji, Noni membawa pakaian kotor milik Koji dan hendak mencucinya. Noni mengatakan, dia tidak mau hanya diam saja, dia mau melakukan sesuatu. Koji berkata, baguslah, jadi Noni bisa berlatih menjadi istrinya. Noni mengatakan kalau Koji berpikir terlalu jauh. Koji menjawab, dia sudah memimpikan punya keluarga bersama Nonim. Pada saat ngobrol, tiba-tiba Koji mendapat telepon. Nonim lalu datang menghampirinya dan menanyakan apa ada masalah. Koji menjawab tidak ada. Nonim melihat wajah Koji yang terlihat khawatir, lalu dia bertanya, jika ada masalah katakan saja padanya. Tapi Koji malah menjawab, ada masalah yang lain, yaitu Nonim yang terus memanggilnya bos. Koji meminta Nonim untuk tidak memanggilnya bos saat di luar jam kerja, karena dia adalah pacarnya. Nonim bisa memanggilnya Tuan Koji atau sayang. Nonim tersenyum dan mengatakan kalau dia akan memanggil Tuan Koji sambil menciumnya. Setelah itu, Nonim bersih-bersih di apartemen Koji. Dia tidak sengaja melihat sebuah kotak di lemari Koji. Karena penasaran, Nonim pun membukanya dan melihat ada sobekan foto anak kecil laki-laki di sana. Namun tiba-tiba Koji datang dan bertanya apa yang Nonim lakukan. Hal itu membuat Nonim terkejut dan merasa bersalah. Kemudian Noni minta maaf yang tidak sengaja menemukan kotak tersebut dan atas kelancangannya membuka kotak itu tanpa sepengetahuan Koji. Koji justru tidak marah, kemudian dia menceritakan masa lalunya. Saat dia kecil, orang tuanya bercerai, lalu ayahnya kembali ke Kanada meninggalkan dia dan ibunya di Jepang. Koji menyobek foto bagian ayahnya karena dia marah saat itu, tapi itu tidak mempengaruhi apapun.
Setelah ayahnya pergi, Koji dibawa ke Thailand oleh ibunya dan tinggal di sana, tapi ibunya memutuskan untuk kembali ke Jepang dan meninggalkannya. Koji bekerja keras dengan pekerjaan apapun untuk menghasilkan uang, agar bisa sekolah tanpa mendapat kabar dari ibunya. Kemudian Koji kembali ke Jepang dan bekerja apapun. Koji harus melewati semua itu hingga akhirnya dia berhasil. Suatu hari, Koji mendapat telepon dari ibunya, tapi dia tidak menolak menerima panggilan dari ibunya. Tapi tidak lama dari itu, ibunya meninggal dunia karena kanker. Setelah menceritakan semua masa kecilnya, Koji meminta Nonim untuk menemui ibunya karena dia sudah mengalami kekecewaan saat ditinggal ibunya dan dia masih merasa bersalah karena dia tidak mengangkat telepon terakhir dari ibunya. Setelah itu, Nonim mengemasi barang-barangnya dan hendak kembali ke rumah. Namun, Koji meminta Nonim untuk tinggal malam ini dan dia akan mengantarkannya besok pagi. Nonim pun menyetujuinya. Terlihat, Rena menelpon Koji, tapi Koji tidak mendengarnya. Keesokan harinya, Koji mengantar Nonim pulang ke rumahnya. Sementara Nonim merasa khawatir karena dia sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah karena pertengkaran dengan ibunya. Koji mencium keningnya dan menguatkan Nonim untuk kembali ke rumah dan menyelesaikan masalah keluarganya. Ternyata, ibu dan kakak laki-laki Nonim sudah menunggunya di luar. Ibunya langsung memeluk Nonim dengan penuh rasa sayang karena mereka sudah membuat Nonim kesusahan selama ini. Ibunya mengatakan kalau dia sangat menyayangi Nonim. Koji merasa senang melihat Nonim bisa berdamai dengan keluarganya dan menyelesaikan masalahnya. Ibunya Nonim merasa bersalah karena semua yang sudah dilakukannya ini memberatkan Nonim. Kakaknya juga minta maaf karena sebagai seorang kakak, dia justru masih bingung mencari pekerjaan dan belum bisa membantu mereka. Kemudian, dia memutuskan untuk menjual mobil itu agar mereka bisa membayar hutang mereka. Ibu Nonim meminta putrinya untuk memberitahunya jika dia ada masalah. Dia akan mencoba memperbaikinya dan membuat hari-hari mereka lebih baik. Ibunya memeluk mereka berdua dan bersyukur karena mereka sudah bisa berkumpul bersama lagi. Malam harinya, Nonim menelpon Koji untuk mengabarinya bahwa sekarang dia senang karena kakaknya akan membantunya membayar hutang dan akan menjadi lebih baik. Nonim berterima kasih karena Koji sudah membawanya pulang. Kemudian, Nonim mengajak Koji makan malam bersama keluarganya. Koji pun mengiyakannya dan menyuruh Nonim menjadwalkan waktunya. Koji sangat senang karena Nonim sudah bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Koji juga menyuruh Nonim untuk datang kapan saja ke apartemennya karena dia menaruh tas kunci apartemennya di tas Nonim. Nonim pun kaget mendengarnya. Kemudian Koji menutup telepon. Setelah menelpon, Nonim langsung mengecek tasnya dan benar dia menemukan kunci apartemen milik Koji dan itu membuat Nonim sangat senang. Di tempat lain, terlihat Rena datang ke apartemen Koji dan mendengar pembicaranya dengan Nonim. Koji lalu memarahinya karena Rena datang tanpa memberitahunya. Lalu Koji bertanya, apa yang akan Rena lakukan? Bukankah mereka berdua sudah sepakat mengakhirinya? Rena mengatakan dia berubah pikiran karena Koji menjadikan Nonim sebagai sekretarisnya. Rena menyuruh Koji untuk sadar diri karena dia adalah miliknya dan dia tidak suka miliknya diambil orang lain. Rena meminta Koji untuk menuruti perkataannya atau jika tidak, dia akan memberitahu Nonim tentang masa lalunya. Sementara Koji hanya diam saja sambil nonton TV. Keesokan harinya, Nonim sedang merangkai bunga untuk diletakkan di ruangan Koji. Kemudian rekan kerjanya datang dan bertanya kepada siapa Nonim akan memberikan bunga tersebut. Nonim menjawab dia akan menaruhnya di ruangan bos untuk menambahkan kesegaran dalam ruangannya. Tidak lama kemudian, Rena dan Koji datang, sehingga semua langsung menyapa dan kembali ke meja masing-masing. Rena menyapa Nonim karena mereka bertemu kembali setelah beberapa waktu tidak bertemu. Kemudian, Rena menyuruh Nonim untuk bersikap sopan padanya karena dia sekarang adalah CEO di perusahaan. Nonim menatap Koji. Rena yang melihat itu, dia langsung menggandeng Koji dan berkata bahwa mereka harus lanjut rapat. Saat sedang bekerja, Nonim terlihat tidak fokus karena kedatangan Rena yang selalu menempel pada Koji. Rena sengaja berdekatan dengan Koji di depan Nonim. Koji lalu bertanya pada Nonim, apa ada masalah? Nonim menjawab, ada dokumen yang harus ditandatangani. Lalu Koji menyuruh Nonim meletakkan dokumen itu di mejanya setelah mereka pergi. Saat rapat, Rena terus mengoreksi semua tim kerja. Nonim bertanya pada tim penerjemah, dan mereka mengatakan mereka kewalahan dalam menerjemahkan karena penerjemah mereka sudah full. Nonim juga yang bekerja di sana sebagai penerjemah sudah berganti menjadi sekretaris sehingga mereka kekurangan penerjemah. Rena memarahi Nonim yang berganti peran dari penerjemah menjadi sekretaris.
Salah satu rekan kerja memberitahu Rena, setelah Noni menjadi sekretaris, banyak respon positif karena kerjanya sangat bagus. Tapi Rena tidak mau mendengarnya. Kemudian Rena menyuruh Nonim untuk kembali ke posisinya sebagai penerjemah. Tapi Koji menolaknya, jika Nonim dipindahkan, beban kerjanya akan semakin banyak. Tim HRD memberitahukan bahwa mereka akan mencarikan sekretaris baru untuk Koji, tapi Koji menolaknya. Setelah itu, Ploy memberikan banyak berkas pada Nonim yang harus dikerjakan, sehingga Nonim terlihat sangat sibuk. Tidak lama kemudian, Koji memberikan berkas dan menyuruh Nonim untuk membukanya karena sangat penting. Nonim pun membukanya, dan itu membuatnya tersenyum melihat note kecil dari Koji yang menyemangatinya. Nonim menjadi semangat, bahkan saat Ploy datang, dia terlalu bersemangat sehingga mengejutkan Ploy. Setelah pulang kerja, Nonim mampir ke apartemen Koji untuk memasak makan malam untuk mereka. Nonim kemudian mengambil gelas untuk anggur, tapi dia terkejut melihat sebuah gelas yang terdapat lipstik. Tidak lama kemudian, Koji pulang, namun dia bingung melihat Nonim tidak terlihat senang melihatnya pulang. Nonim duduk terdiam, hingga membuat Koji bingung dan bertanya ada apa dengannya. Nonim malah bertanya, apa ada wanita lain yang datang ke apartemen Koji? Lalu dia menunjukkan gelas yang terdapat bekas lipstik itu, dan bertanya apakah Rena yang datang? Koji pun membenarkannya. Mendengar itu, Nonim pun marah, dan dia ingin pergi, tapi Koji menahannya, dan menyuruhnya kembali duduk. Koji mengatakan Rena datang untuk membahas pekerjaan, dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya, dan hanya Nonimlah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Koji meminta Nonim untuk mempercayainya. Nonim lalu berkata bahwa dia tidak suka ada wanita lain yang bersama Koji dan datang ke apartemennya. Koji berjanji dia tidak akan membiarkan wanita manapun datang ke apartemennya. Nonim terlihat masih marah dan kesal karena kejadian ini, sehingga Koji mencoba menghiburnya. Kemudian Koji mengajak Nonim untuk berkencan besok karena akhir pekan dan dia tidak ada jadwal. Hal ini tentu saja membuat Nonim langsung senang. Keesokan harinya, Nonim membuatkan makanan untuk kakaknya. Nonim terlihat berdandan cantik, tidak seperti biasanya, sehingga kakaknya curiga bahwa Nonim akan kencan. Mereka sarapan bersama dengan ibunya dan mengobrol karena mereka sudah baikan. Setelah itu, Nonim pergi ke mall menemui Koji. Di sana, Koji bertanya apa yang diinginkan Nonim hari ini. Nonim mengatakan dia ingin mengajak Koji nonton bioskop dan bergandengan tangan sepanjang hari. Saat nonton film horor, Nonim terlihat ketakutan karena film yang dia pilih, sehingga Koji tersenyum melihat tingkahnya. Beberapa kali Nonim menutup mata karena ketakutan, sehingga Koji mengajaknya keluar saja. Namun Nonim menolak karena dia ingin menonton film tersebut. Kemudian Koji memeluk Nonim agar dia tidak ketakutan. Setelah menonton, Nonim mengajak Koji untuk makan di restoran favoritnya. Saat masih memilih menu, tiba-tiba Koji mendapat telepon. Lalu dia menyuruh Nonim untuk pesan dulu. Nonim melihat Koji yang terlihat sibuk dengan teleponnya di luar. Setelah menerima telepon itu, Koji masuk ke dalam dan minta maaf karena menunggunya. Koji juga memberitahu Nonim bahwa dia tidak bisa makan malam bersama keluarganya karena ada urusan pekerjaan mendadak. Nonim mengatakan tidak apa-apa, ibunya bebas setiap hari, bisa lain kali saja. Saat akan pulang, Koji meminta Nonim untuk menyampaikan maafnya pada ibunya karena tidak bisa datang kali ini. Lalu dia pergi. Kejadian tersebut membuat Nonim gelisah dan kecewa karena Koji terlihat sibuk dan membatalkan makan malam bersama keluarganya. Scene kemudian beralih ke masa lalu. Ternyata, dulu Koji bekerja di klub malam Tuan Mark. Saat itu, Rena datang sendirian ke sana. Koji mengikuti saran bosnya untuk mendekati Rena agar mendapatkan banyak uang. Koji mendekati Rena dan terlihat Rena juga menyukai Koji. Sejak saat itu, Koji menjadi pacar bayaran untuk Rena. Dan Rena mempekerjakan Koji di luar klub Tuan Mark. Mereka berdua bahkan sudah bercinta. Koji bertanya, apa Rena tidak ingin punya pacar nyata? Tapi Rena menjawab tidak. Dia lebih memilih punya pacar bayaran di ranjang seperti Koji. Rena kemudian bertanya, kenapa Koji bertanya seperti ini? Apakah Koji berubah pikiran dan ingin punya pacar? Koji menjawab tidak, karena Rena sudah cukup membayar banyak. Rena mengatakan, siapa juga yang mau berpacaran dengan Koji yang seperti ini? Di masa sekarang, Nonim kembali ke rumah dan memberitahu ibunya bahwa Koji tidak bisa datang malam ini. Ibunya mengatakan tidak masalah karena Koji sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kakak Nonim justru meledek Nonim karena pacar adiknya tidak berani menemui mereka. Nonim mengatakan masih ada minggu depan. Tiba-tiba, Tuan Mark menelpon Nonim
Dia meminta Nonim untuk segera datang ke pesta perayaan keberhasilan kerjasama perusahaan-perusahaannya dengan perusahaan Nonim. Namun Nonim menolaknya karena dia masih tidak percaya dengan Tuan Mark. Tuan Mark lalu memberitahu Nonim bahwa dia tidak memiliki niat lain, lagi pula semua karyawan juga ada di sana. Tuan Mark lalu bertanya apakah Koji memberitahunya. Nonim mengatakan kalau Koji tidak mengatakan apa-apa padanya. Setelah menutup telepon Tuan Mark, In rekan kerjanya mengirim pesan untuk mengajak Nonim ikut ke pesta perayaan karena semua karyawan sudah ada di sana. Di sisi lain, Tuan Mark menelepon Rena untuk memberitahukan bahwa dia sudah melakukan perintahnya. Tidak lama kemudian, Koji datang. Dia meminta Rena untuk mengakhiri hubungannya dengan Rena yang menjadi pacar bayarannya agar dia bisa bebas. Rena bertanya apakah Koji benar-benar mencintai gadis itu sampai rela melakukan ini semua. Rena juga mengatakan Nonim adalah gadis polos yang bodoh. Koji kesal dan mengatakan jangan membicarakan Nonim seperti itu. Rena kemudian mengajaknya ke suatu tempat dan meminta Koji untuk bersamanya malam ini. Tidak lama kemudian, Nonim datang ke bar untuk mengikuti perayaan perusahaan dan sudah ada Tuan Mark yang menunggunya. Tuan Mark mengulurkan tangannya untuk mengajak Nonim masuk ke dalam, tapi Nonim menolaknya dengan sopan. Tuan Mark mengirim pesan pada Rena, lalu Rena mulai menjalankan rencananya. Nonim datang bersama Tuan Mark dan mereka memperkenalkan diri ke karyawan Tuan Mark. In kemudian memberitahu Nonim bahwa ada pria karyawan Tuan Mark yang menanyakan apakah Nonim memiliki pacar, tapi Nonim tidak mempedulikannya. Tuan Mark menyuruh mereka untuk tidak bicara dengan keras karena ada bos mereka di atas. Ternyata Koji ada di atas dan melihat ke arah mereka. Hal ini membuat Nonim terkejut, tiba-tiba Rena datang memberikan minuman kepada Koji. Rekan kerja Nonim mengatakan bahwa rumor itu benar, bos mereka dan Rena punya hubungan. Nonim merasa sedih melihat pacarnya yang tadi pergi ternyata ada di sana bersama Rena. Koji tidak mau minum minuman yang diberikan Rena, tapi Rena mengancam dan memaksa Koji untuk meminumnya. Rena mengatakan jika bukan karena dirinya, Koji akan tetap menjadi gigolo di klub malam dan tidak akan menjadi CEO perusahaan seperti sekarang. Koji bertanya apa yang harus dia lakukan untuk mengakhiri semua ini. Rena menyuruh Koji menciumnya seperti tadi. Di sini, Koji ingin segera bebas dari Rena sehingga dia menuruti perintahnya. Koji mencium Rena sehingga semua karyawan di sana terkejut melihatnya. Apalagi Nonim terlihat tidak kuat menahan amarahnya. Nonim yang sudah muak dan tidak tahan melihatnya, dia pun bergegas pergi dari sana. Tapi Tuan Mark menghentikannya. Nonim berkata kalau dirinya tidak bodoh. Dia tahu semua ini sudah direncanakan Tuan Mark dan Rena agar dia melihatnya. Tuan Mark mengatakan bahwa itu adalah sifat Koji yang sebenarnya. Dia hanya main-main dengan Nonim, tapi Nonim tidak percaya. Setelah itu, Nonim menemui Koji dan Rena di atas. Rena berpura-pura ketahuan bermesraan dengan Koji. Rena juga menghina Nonim dengan mengatakan untuk tidak memberitahu hal ini karena Nonim hanyalah karyawan rendahan. Koji sudah tidak kuat mendengar perkataan Rena terhadap Nonim, sehingga dia mencoba menjelaskan kepada Nonim. Namun Nonim mengatakan bahwa dia bukanlah karyawan rendahan, dia adalah pacarnya Koji. Mendengar itu membuat Rena menjadi kesal dan mengancam Koji untuk memberitahu Nonim hubungan mereka yang sebenarnya. Rena juga memberitahu Koji bahwa dia tahu kalau Koji tidak mau Nonim tahu bahwa dia pernah bekerja di klub Tuan Mark dan berganti-ganti wanita. Dan tentunya Nonim tidak akan pernah bisa menerima masa lalu Koji setelah mengetahui siapa Koji yang sebenarnya. Dan hanya Rena yang tahu masa lalu Koji dan akan menerima dia apa adanya. Koji menatap Nonim yang menangis. Nonim pergi dari sana, tapi Koji mengajarnya dan memberitahukan kejadian masa lalunya. Dulu dia bekerja di klub Tuan Mark dan mempekerjakan banyak orang, namun saat hendak menutup klub, dia ditusuk punggungnya oleh mafia. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk menjual klubnya dan ingin memulai bisnis baru yang tidak mengusik mafia. Namun tiba-tiba Rena datang. Koji memberitahu Rena bahwa dia sudah tidak bisa bertemu dengannya lagi karena dia sudah menjual klubnya. Rena memberitahu Koji bahwa dia bisa membantunya dan membuat dirinya menjadi seorang CEO di perusahaan dengan bantuan kekayaan ayahnya. Koji pun menyetujuinya dan memulai pekerjaan baru yang dibantu oleh Rena. Setelah dibantu oleh Rena, Koji menjadi CEO di sana. Koji tahu perasaan Rena padanya, tapi dia pura-pura tidak tahu agar membuatnya aman. Akan tetapi, hal itu membuatnya terikat dengan Rena. Nonim memaafkan hal itu, tapi tidak bisa memaafkan Koji yang telah mencium Rena. Lalu, Nonim bertanya kenapa Koji menyembunyikan hal ini darinya.
padahal dia sangat mencintai Koji dan tidak peduli dengan masa lalunya. Apakah Koji takut jika Nonim tidak bisa menerima masa lalunya? Tapi Nonim mengatakan bahwa dia bisa menerima semuanya. Koji minta maaf dan memeluk Nonim, tapi Nonim memaksa pergi. Koji mengejar Nonim, tapi Nonim sudah pergi dengan taksi. Nonim tidak menyangka dengan kejadian tadi, padahal dia sangat percaya dengan pacarnya. Keesokan paginya, Nonim tidak mau beranjak dari kasurnya selama 2 hari, sehingga kakaknya datang membawakan minuman dan menanyakan keadaannya. Tidak berselang lama, ibunya juga datang. Dia menyuruh Nonim mengatakan apa yang dia butuhkan dan menceritakan masalahnya. Nonim mengatakan bagaimana jika dia ingin keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain. Lagi pula kakaknya sudah bisa mendapat pekerjaan, sehingga mereka bisa membayar hutang ibunya. Nonim meminta ibunya untuk tidak khawatir karena dia sudah memiliki uang untuk membayar hutang ibunya dari orang yang menawarkan bantuan. Saat Nonim hendak turun, dia terkejut melihat Koji ada di rumahnya. Koji mengajak Nonim berbicara di luar. Koji memberitahu Nonim semua tentang masa lalunya. Saat dia masih bekerja di klub Tuan Mark, dia bercinta dengan gadis-gadis demi keuntungan dirinya sendiri. Hal itu dia sembunyikan karena dia tidak mau Nonim tahu dan tidak bisa menerimanya, dan tidak mau lagi menjadi pacarnya. Nonim mengatakan dia tidak peduli dengan masa lalu Koji, karena orang yang dia cintai adalah Koji yang sekarang ini. Koji mengatakan sekarang dia tahu kalau Nonim mencintai dia apa adanya dan menerima masa lalunya. Tentu saja hal ini membuat Koji merasa terharu dan memeluk Nonim. Tapi walaupun seperti itu, Koji merasa dirinya tidak pantas untuk Nonim karena masa lalunya membuat dirinya tidak sempurna. Koji juga meminta Nonim untuk tidak pergi meninggalkannya karena dia orang yang satu-satunya membuatnya bahagia. Kemudian, Nonim mengajak Koji memulai hubungan mereka dari awal lagi dan meminta Koji untuk tidak perlu khawatir. Nonim juga meminta Koji berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun lagi darinya. Keesokan harinya, pada saat rapat, Koji menggenggam tangan Nonim karena mereka berdua sudah baikan dan memutuskan memulai hubungan mereka dari awal lagi. Tiba-tiba, Hasobe meminta Nonim menerjemahkan ucapannya yang membuat Nonim terkejut. Nonim menatap Koji agar dia melepaskan tangannya karena dia harus menerjemahkan ucapan Hasobe. Nonim menerjemahkan bahwa mereka akan mendapatkan bonus 4 kali lipat tahun ini. Semua senang mendengarnya dan bertepuk tangan. Tiba-tiba Rena datang dan memberitahu mereka bahwa sistem perusahaan akan menjadi sama dengan perusahaan pusat di Jepang. Banyak orang Jepang akan bekerja di cabang ini dan ada setengah dari karyawan yang akan dipecat untuk mengganti sistem ini. Setelah rapat selesai, Koji menemui Rena dan mengatakan jika seharusnya Rena tidak melibatkan pekerjaan orang lain dalam masalahnya. Ini juga akan merugikan perusahaan karena mereka harus membayar denda dan pesangon. Rena mengatakan yang tidak penting harus disingkirkan dan jika Koji tidak menyukainya, maka dia bisa kembali menjadi gigolo. Semua karyawan sangat panik dan cemas karena mereka tidak tahu siapa yang akan dipecat. Padahal mereka memiliki tanggungan masing-masing. Nonim juga mengeluhkan bahwa dia tidak tahu harus bagaimana jika dipecat. Namun, semuanya merasa Nonim masih muda, sehingga mudah baginya mencari pekerjaan lain, tidak seperti mereka yang sudah tua, sangat susah mencari pekerjaan. Tiba-tiba pesan masuk di ponsel mereka, dan ternyata mereka dipecat kecuali Nonim. Ploy langsung marah karena tidak terima jika hanya Nonim yang tidak dipecat. Nonim merasa tidak enak, lalu dia memutuskan pergi ke ruangan bosnya untuk menanyakan hal ini. Tapi Nonim terkejut melihat Rena yang duduk di sana. Rena menyuruh Nonim mengatakan apa yang ingin dikatakan, karena posisi Koji sama dengannya. Rena juga sudah tahu bahwa Nonim ingin meminta agar dia tidak memecat karyawan lainnya dan membatalkan keputusannya. Nonim tahu Rena melakukan ini karena tidak suka dengannya. Rena tertawa mendengarnya dan membenarkan perkataan Nonim. Kemudian, Rena memberikan kertas pengunduran diri untuk Nonim sebagai gantinya agar dia tidak akan memecat karyawan lain. Nonim mengambil kertas tersebut dan ingin tanda tangan, tapi Koji datang dan menyuruh Nonim pergi keluar karena dia akan mengatasi hal ini. Nonim pun keluar dan sudah banyak rekannya yang menunggu jawaban darinya. Tapi Nonim belum mendapat hasilnya. Koji meminta agar Rena berhenti melakukan hal ini dengan melibatkan karyawan lain yang tidak bersalah. Rena mengatakan jika dulu dia akan meminta Koji kembali padanya sebagai gantinya, tapi sekarang dia ingin Koji berlutut memohon padanya. Koji minta maaf karena selama ini dia pura-pura tulus pada Rena, padahal dia tahu Rena tulus padanya. Koji memohon agar Rena tidak mengambil tindakan yang egois dengan memecat karyawannya.
Setelah itu, Rena menemui Nonim dan mengatakan dia ingin bicara dengannya. Rena kemudian bertanya, apakah Nonim ingin saran darinya karena dia dan Koji sudah pernah tidur bersama. Nonim menjawab bahwa dia sudah tahu kalau Rena tidak berbohong tentang masa lalu Koji yang pernah tidur bersamanya. Tapi dia tidak peduli karena Koji sudah menceritakan semuanya padanya dan setiap orang memiliki masa lalu. Nonim meminta Rena untuk berhenti melakukan hal ini. Tapi Rena mengatakan bahwa Nonim tidak tahu apa yang sudah dia lakukan untuk Koji selama ini. Nonim berterima kasih pada Rena karena sudah membantu Koji sampai dia jadi seperti sekarang. Nonim juga memberitahu Rena kenapa dia melakukan semua ini untuk Koji karena dia mencintainya. Tapi Nonim tidak akan melepaskan Koji sampai kapanpun. Rena sangat marah karena perkataan Nonim. Dia ingin menampar Nonim, tapi dia justru memukul botol minuman yang dipegang oleh Nonim. Rena mengatakan bahwa dialah yang tidak akan melepaskan Koji dari genggamannya. Setelah itu, Rena pergi dengan perasaan sedih dan juga kesal, karena dia tidak mau kehilangan Koji. Sementara itu, Nonim kembali bekerja. In datang dan bertanya, apakah sudah ada keputusan baru dari bos mereka karena sudah sejak siang bos ada di sana? Tiba-tiba, rekan kerja Nonim mendapat pesan bahwa mereka tidak jadi dipecat, sehingga membuat semuanya bahagia. Ploy juga mendatangi Nonim dan mengatakan bahwa Nonim berhasil. Ternyata, saat Rena meminta Koji untuk berlutut dan memohon kepadanya, Koji menurutinya agar Rena berhenti melakukan keegoisannya. Koji mempertaruhkan harga dirinya untuk berlutut. Padahal bagi orang Jepang, hal itu dianggap sangat mengerikan, karena dia berlutut atas sesuatu yang bukan salahnya. Rena mengatakan inilah alasannya kenapa dia menyukai Koji. Rena pun pergi dengan perasaan kesal karena Koji rela berlutut demi orang yang dicintainya. Rena menangis sendiri di balkon. Tuan Mark datang dan menghampiri Rena dan menghiburnya agar tidak sedih karena Koji tidak pantas untuknya. Tapi Rena hanya diam dan menangis. Saat bekerja, Noni mendapat kabar baik dari rekan kerjanya bahwa dia kembali menjadi sekretaris bosnya dan itu perintah langsung dari Rena. Nonim sangat senang mendengarnya. Ploy memberi selamat pada Nonim dan mengatainya bahwa Nonim akan bekerja dengan baik saat dia bersama bosnya. Nonim menjawab bahwa Ploy tidak perlu mengkhawatirkan kinerjanya. Ploy harus mengkhawatirkan kinerjanya sendiri karena selalu salah menerjemahkan dokumen klien, jadi jangan sampai mendapat urusan kerja yang buruk. Ploy yang malu dengan perkataan Nonim, dia pun pergi, sementara Nonim tersenyum melihatnya. Setelah itu, Nonim pindah ke meja sekretaris Rena, dan Koji kemudian keluar. Rena sengaja memeluk Koji di depan Nonim, dan tentu saja Nonim terlihat kesal melihatnya. Tapi Rena mengatakan itu hanyalah pelukan perpisahan, karena dia akan kembali ke Jepang. Sebelum pergi, Rena memberi selamat pada Nonim, karena sudah mendapatkan posisinya kembali. Nonim pun berterima kasih pada Rena. Keesokan harinya, Nonim datang ke kantor dengan bahagia, membawa sebuket bunga. Dia merasa sangat beruntung, sambil menaruh bunga di vas. Koji keluar dan minta bekal yang sudah Nonim bawa untuknya. Nonim pun memberikannya pada Koji. Malam harinya, Koji datang ke rumah Nonim untuk makan malam bersama. Kakak Nonim juga sudah mendapatkan pekerjaan dan bisa membayar hutang ibunya. Saat bertemu dengan kliennya, Nonim merasa cemburu karena Koji didekati oleh klien wanitanya untuk bekerja sama dengannya. Tentu saja, hal itu membuat Nonim kesal. Dia pun hendak pergi, tapi rekan kerjanya menghentikannya dan memberitahukan bahwa bosnya sangat hebat. Dia terpilih sebagai CEO lajang muda terpanas tahun ini dan semua orang tertarik dengan perusahaan mereka. Nonim kesal mendengarnya lalu pergi menemui Koji di ruangannya. Nonim tidak berkata apa-apa, dia hanya menggunting bunga di vas lalu pergi. Koji yang tahu Nonim cemburu dan marah padanya, dia pun mengejarnya dan bertanya ada masalah apa. Nonim berkata kalau dia marah karena Koji bekerja dengan wanita-wanita muda dan mengaku masih lajang. Koji tersenyum melihat Nonim yang cemburu, lalu Koji mengatakan bahwa Nonim sendiri yang tidak ingin orang tahu hubungan mereka. Koji ingin mengumumkan hubungan mereka, tapi Nonim tidak mengizinkannya, nanti Koji akan kehilangan kliennya. Setelah itu, Nonim bertemu teman-temannya dan menceritakan hal itu kepada mereka. Teman-temannya kesal karena Nonim hanya diam saja melihat Koji yang didekati sama wanita-wanita itu. Kemudian, teman-temannya menyarankan Nonim untuk membuat Koji cemburu dan mengakui Nonim sebagai pacarnya. Pada saat perayaan perusahaan, Koji melihat ke arah Nonim yang juga ada di sana bersama karyawan lainnya. Tidak lama kemudian, Tuan Mark datang menyapa Koji. Dia juga memberitahu Koji kalau dia akan berangkat besok pagi, jadi dia ingin membahas pekerjaan yang akan datang. Sementara Nonim melihat mereka dari kejauhan,
Dia teringat dengan saran teman-temannya untuk membuat Koji cemburu. Kemudian, Nonim menghampiri Tuan Mak dan meminta bantuannya untuk membuat Koji kesal. Dan benar saja, Koji merasa kesal melihat Nonim dekat dengan Tuan Mak. Koji pun menghampiri mereka berdua dan memisahkannya. Koji memperingati Tuan Mak agar tidak menyentuh pacarnya, dan hal itu membuat semua orang melihat ke arah mereka. Tuan Mak hanya tersenyum dan memberitahu Koji bahwa Nonim yang meminta bantuannya. Setelah itu, Koji mengumumkan hubungannya dengan Nonim kepada semua orang. Nonim merasa senang karena mulai sekarang mereka tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan mereka. Nonim masih tidak menyangka bahwa semua ini terlihat seperti mimpi baginya. Koji menyuruh Nonim berhenti melihat fotonya karena dia ada tepat di hadapannya. Koji meminta Nonim memesankan hotel untuknya di Jepang. Mendengar hal itu membuat Nonim jadi bingung karena Koji tidak ada jadwal pekerjaan di sana. Koji mengatakan dia akan mengajak Nonim liburan sesuai dengan janjian dulu. Nonim sangat senang karena Koji sangat mencintainya. Dan film pun berakhir.